mulai pak. Kosong 896 77 96 274 ya pak. Aku nggak bisa dipin. Loh, kok kamu bisa buka belvannya Yusuf? Kok gak bisa, Pak? Halo, Kak Sabira. Apa kabar? Makasih ya, Kak, udah join. Lagi banyak barang baru loh kita, Kak. Cantik-cantik, kece-kece, lucu-lucu. Kak, sebentar ya, kita mulai setelah suamiku share-share dulu ya, Kak. Boleh tolong dibantu share, kakak-kakak yang baik hati dan budiman. Tolong dibantu share dong, Kak. Gimana, Kak, ada dress baru? Oh, aku sekarang lagi nggak ada dress baru sih. Dress barunya dikit-dikit, nggak begitu. Nggak ada deh kayaknya dress baruku, Kak. Yang kebanyakan aku sekarang blus kayak gini sama celana. Celana-celana tuh baru-baru banyak banget. Banyak banget, tadi aku habis belanja soalnya dari gudang. Oke, tolong dibantu share boleh kakak-kakakku sayang. Kita mulai sebentar lagi ya. Aku banyak banget loh kak barang-barang bagus, cakep-cakep loh kak. Tidak mengecewakan. Ini aku masih ke ini nggak? Masih apa namanya? Masih ke NASPAM nggak ya? Kok ini agak susah naik penontonnya. Kak boleh tolong dibantu tes, tolong dibantu komen, tolong dibantu share-share. Halo Kak Wisvera, baju yang dipakai Kak berapa? Murah Kak ini, padahal dia original loh. Nih, bahannya tuh bagus banget nih. Tuh. Keren kan? Ini keren banget, bagus banget nih. Model bahannya kayak gini loh Kak. Yang Kakak gak perlu setrika, nih kaos yang lembut jatuh banget itu loh. Tuh. Kayak gini nih. Ini dijamin ya Kak, sablonnya juga dia sablon mahal ya Kak. Tuh, keren ya. Ini bagus banget. Dijamin original ya Kak, tuh. Oke, okay. Ini murah banget. Ini masih banyak banget aku bro ambil dari gudang ya kak. Ada berapa puluh piece. Nih ya. Kita mulai aja ya semuanya. Selamat malam. Makasih yang udah pada join ya kak. Aku dengan Siska. Oke, okay, kita mulai aja. Yang aku pakai kaosnya ini dari PUMA original. Sisa ekspor. Grade A. Nggak ada reject, nggak ada bolong, nggak ada noda. Oke, okay, bahannya bagus dijamin. Kalau kakak nggak bagus, kakak balikin aja ya. Harganya murah, cuma 65.000 aja, murah banget. Kakak kalau beli diskon kan, ini mungkin sekitar 400-500an ya kaos begini ya. Ini 65.000 aja ya kak. Kalau mau silahkan. PUMA original. Kakak ketik aja di situ. Kalau mau ya kak, mau kaos pu gitu aja ya kak. Mau kaos pum, PUM aja ya kak. Bikin di komennya. Mau kaos pum, kakak sebutin aja mau size S, M, L atau XL. Size S nya LD nya 92, M nya LD nya 100, XL nya LD nya 110, XL nya LD nya 114. Panjangnya semakin gede size semakin panjang, kurang lebih 70 panjangnya kak. Oke, warnanya ada warna yang size S, aku pakai nih size S ya kak nih. Yang aku pakai size S, dia aku masih longgar karena dia masih bisa melar, tapi bagus dipakai begini ya kak. Yang tapi selera sih, kalau yang mau pakainya ngepas body juga bisa ya kak. Oke, okay. Sebentar ya. Yang size S nya ada di warna hitam dan orange. Yang size M nya ada di warna biru, kuning, navy dan ungu. Yang warna yang size L nya ada di warna biru tua, pink, orange dan ungu. Yang di size XL ada warna navy, army, orange, kuning. Sebentar, warnanya aku jembrengin ya kak. Yang aku pakai ini warna pink kayak gini nih kak. Ini sablonnya bagus ya kak nih. Ini sebenarnya dia begini nih karena panjang tuh. Di sininya ada tulisannya Puma gitu ya kak tuh. Oke. Okay. Tapi aku masukin aja nih biar agak kelihatan keren ya. Oke. Okay. Kalau mau silahkan 65.000 aja kak yang aku pakai. Ada yang mau? Kalau mau silahkan ya. Nih
yang aku pakai 65.000 aja dijamin original kak. Bahannya kayak gini nih, 65.000 bagus banget ya tuh. Ini sablonnya juga sablon yang mahal ya kak nih. Oke, tuh cakep banget tuh. Oke, sisa ekspor bagus banget kak nih. Tuh cakep ya. Bahannya cocok banget buat daerah hawa-hawa panas ya kak. Soalnya dingin, adem, lembut. 65.000 aja kak, murah banget. Kalau mau silahkan ketik aja PU gitu. Oh sorry deh, PUM gitu aja kak. PUM, PUM. Kalau mau silahkan PUM. Ada warna pink, ada warna kuning. Ini kuningnya kuning kunyit ya kak. Warna pinknya, pinknya soft. Warna kuning kunyit, kuning kunyit. Terus sebentar ya kak. Ada warna orange, nih warna orange-nya nih kak nih. Ini warna orange-nya ya kak. Oh, orange-nya di situ gambarnya kayak ini ya. Nih nih. Oh ya sama deh kak nih. Ini warna orange ya kak. Orange-nya orange muda, sorry. Ini orange-nya muda karena nanti ada lagi nih beda nih. Nih kakak bisa lihat ya nih. Ini nih, ini dia agak orange, ini agak pink soft gitu ya kak. Ini pink soft, ini orange-nya ya kak nih. Orange muda, warna pink soft, banyak banget warnanya kak. Kakak sebutin aja mau size apa. Ini warna arminya nih. Ini bahannya agak ada bahannya yang kayak gini jatuh. Terus ada bahan kaos yang kayak gini kak. Tapi bahan kaosnya juga enak tuh. Komen-komen aja ya kak. Nih kayak gini ya. Nih, oke. Silakan kalau mau. Ini sebenarnya cewek cowok bisa ya kak, karena adekku tadi langsung ambil satu, adekku yang cowok kak, dia langsung pakai yang warna ungu muda kayak gini nih. Tuh. Ini bahannya bagus banget, dijamin kakak nggak nyesel beli ini ya. Yang kemarin nanyain kaos yang aku pakai dijual apa enggak? Halo kak Oki, kak Oki aku panggil nih abang atau siapa nih? Kak Oki. Yang aku pakai LD-nya banyak kak, lengkap size ya kak. Warnanya juga ada beberapa yang lengkap, ada yang enggak. Warnanya banyak ya kak. Size-nya itu dari S, M, L, dan XL. S-nya LD92, M-nya LD100, L-nya LD110, XL-nya LD114. Panjangnya kurang lebih 70. Harganya 65.000 aja. Bagus banget nih kak. 65.000 aja bagus banget tuh, cakep ya. Kalau mau silakan 65.000. Ketik aja kak, PUM, 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 sebutin aja mau size apa. Oke, nanti sebutin mau warna apa ya kak. Ini warna warna orange, ini yang aku pakai warna orange, warna navy. Untuk anak-anak ada dek, ada kak Imasya, ada kak untuk anak-anak ada, untuk anak-anak ada, anak-anak aku di celana celana pendek biasa sama celana legging doang kak. Cuman ada itu. Kita ke baju dewasa dulu ya kak, nanti baru baju anak-anak. Ini kalau mau silahkan. Ini warna navy-nya kak. Ini aku bilang navy aja ya, soalnya dia kayak navy-navy tapi kayak abu-abu rokok gitu nih. Ini motifnya kayak gini nih tuh. Kayak gini ya, ini navy-nya. Cakep banget kak. Gak ada yang mau kaosku ini kak. Ini warna biru tua nih, nih warna biru tuanya. Cewek cowok sebenarnya bisa pakai ya. Adekku yang cowok langsung ambil satu piece loh ini kak. Tapi ini aku pakai cewek juga cakep nih. Soalnya dia model lengannya kayak gini nih. Nah tuh, 65.000 aja kalau mau silahkan ketik aja. Oke PUM, sebutin LD-nya mau LD berapa. Terus kakak tinggal pilih warna. Ini warna ungunya nih, ini warna ungunya nih, tuh. Ini warna ungunya loh kak, cakep ya. Lokasi kak, aku di Bogor ya kak Yuli. Aku di Bogor, Cibinong. Nih, ada yang mau kaos bagus aku, hanya cuma harganya cuma 65.000 kak, bagus banget nih. Tuh, kakak gak perlu setrika, bahannya kayak gini kak, tuh. Yang cakep itu loh bahannya kak, tuh. Original ya kak, sisa ekspor. Ini yang kita ekspor keluar ya kak, jadi kakak harus bangga pakai made in Indonesia, karena di luar negeri ini sangat-sangat bangga mereka pakai made in Indonesia ya kak tuh. 65.000 doang original, kakak beli store bisa 400-500 kali ini ya. Bagus banget bahannya, ada yang mau?
Kak Sabira. Dressnya aku lagi nggak ada dress yang baru Kak Sabira. Aku cuman adanya kaos-kaos begini sama celana Kak. Kita di kaos dulu ya. Kayak soalnya aku baru ambil barangnya ke gudang. Ini ada yang mau nggak kakakku sayang? Banyak loh warnanya, ada warna hitam. Ini warna hitam. Kalau soal bahan kakak nggak usah takut, bagus banget. Cakep loh tuh. Soal bahan, kakak pakai jalan ke di rumah juga keren banget nih. Bahannya bagus, 65.000 doang ya kak. Bahannya cakep banget. Ada yang mau? Kalau mau silakan. Ini biru mudanya nih. Ini warna biru muda. Oke, PUM harganya 65.000 aja, paling murah kak. Soalnya ini murah banget kak, udah benar-benar murah. Oke. Kak komen aja ya kalau mau ya. Kaos yang aku pakai cuma 65.000, oke? Okay? Harganya 65.000, size-nya lengkap dari S, M, L, XL. Kalau mau silakan ketik oke PUM, mau warna apa? Terus mau size apa? S-nya LD92, M-nya LD100, L-nya LD110, XL-nya LD114. Panjangnya kurang lebih 70. Ini original ya Kak, sisa ekspor nih, keren banget. Oke, okay? Ada yang mau? Kaos ukuran kecil berapa LD-nya? Halo Kak Istu, ini paling kecil S, LD-nya maksimal 92. Ini yang aku pakai Kak nih. Nih, ini masih bisa melar sih, tapi makainya lebih bagus begini ya. Aku LD-nya biasanya 86. Aku LD86 dia aku begini nih Kak. Tuh ada space ya. Tuh. Kalau dia ditarik pas gitu bisa sampai 92 ya Kak. 94 masih bisa sebenarnya. Oke. Okay. Blus LD90. Ini Kak Tuti, ini bagus banget loh nih Kak nih. Ini gak ada yang mau 65.000 doang kak. Oke PUM sebutin aja mau LD berapa. Warnanya banyak loh kak ini. Ini warnanya banyak banget. Gak ada yang mau ini kak. Ini bagus loh. Puma itu bagus banget loh kak. Bagus loh brandnya nih. Ada warna hitam nih. Ini warna hitamnya. Oh ya aku gak boleh sebut merek ya. PUMA ya kak. Kakak kalau mau silakan ketik oke PUM. Ada warna hitam. Ada warna orange, aku pakai ini orange muda. Apa? Udah. Ada warna biru muda, nih, ada warna biru muda. Bahannya itu yang bagus banget itu loh Kak tuh. Ini bahannya Kakak enggak perlu setrika, ini kaosnya bukan kaos biasa ya Kak tuh. Cakep banget. Oke. Ada warna navy, ini navy-nya keren tuh nih kayak navy-nya kayak ini. Ini sablonnya juga sablon yang mahal ya Kak, bukan sablon abal-abal ya. Oke, okay, bagus banget. Dijamin kak kalau soal keoriginalannya. Nih, ada warna biru tua nih. Birunya agak gelap ya. Yang aku pakai orange, terus ada warna pinknya nih. Nih, ini warna pinknya nih. Tuh beda kan, agak beda ya kak pink. Ini pinknya pink soft ya, ini warna orange. Kalau mau silakan. Ada warna kuning, nih kuning kunyit nih. Warna kuning kunyit. Oke, PUM harganya 65.000. Bagus loh kakak pakai jalan keren banget loh. Terus ada warna navy, ini navy-nya nih. Ini warna navy tuh. Cewek-cewek bisa pakai sih menurut aku ya. Oke, kalau ada yang mau silakan ya Kak. Ada yang mau? 65.000 aja murah banget. Celana yang aku pakai ini celana ya Kak tuh. Ini celana. Celananya keren, kayak rok-rok celana gitu. Oke, okay. Kakak bisa pakai jalan ke mall nih. Dari ZARA ya kak. Dari ZARA, bagus banget celana Chris Cat-nya ya. Oke, okay. Sebentar aku ambilkan barangnya ya kak. Mahal jalannya ya. Sebentar ya kak, aku ambil dulu nih. Ini barang counter ya kak. Kakak bisa lihat harga di counternya 450.000 ya kak. Kalau diet harga normalnya ya kak. Harga normal 450.000, oke? Okay. Kakak tinggal scan barcode dia keluar ya kak. Nih, di sininya tuh ada rumbe-rumbenya lucu. Ini plisketnya lembut, bukan plisket yang kasar. Karena aku kemarin pegang yang celana plisket ada yang kasar gitu ya kak. Ini lembut banget, nih. Plisketnya lembut banget ya. Dan ini pinggangnya karet, oke? Okay. Dan ada talinya bisa diserut. Harganya murah ini kak, murah sekali. Dari harga 450.000 normal, aku jualnya sangat-sangat di bawah harga pasar ya. Bentar, aku lagi lihat harganya berapa.
Harganya 85.000. Celana yang aku pakai harganya 85.000. Harga normalnya 450.000 ya, Kak. Kalau beli di aku cuma 85.000, tapi cuma ada size S. Size S-nya lingkar pinggangnya 80. Pakainya ini ya, Kak, karet, ngaret ya, Kak. Lingkar pinggang 80, panjangnya 38. Jadi dari lingkar pinggang 74 sampai 80 bisa ya, Kak nih. Kalau mau silakan. Ini ngaret, maksimal lingkar pinggang 80. Harganya 85.000. Kalau mau clue-nya mau celana pink, mau celana pink gitu aja ya, Kak. Mau celana pink nih, cantik banget. Cakep loh nih kalau dipakai kayak aku gini nih, Kak, tuh. Tuh, keren kan? Kak, kelihatan lebih ini ya, lebih girly, lebih seksi gitu. Cakep deh pokoknya. Mau celana pink 85.000 dari ZARA original baru, bukan bukan pre-love, bukan second ya, Kak. Original counter, aku beli dari counter langsung ya, Kak. Nih, kalau mau silakan 85.000 aja. Tapi cuman ada size S semuanya. Size S-nya lingkar pinggangnya 80. Kalau mau silakan. Oke, celana pink gitu aja, Kak. Oke, celana pink tuh. Ada yang mau enggak? Sebentar ya. Nggak ada ya, Kak. Aku jembreng-jembrengin dulu aja ya. Siapa tahu nanti ada yang mau. Aku jembrengin dulu aja ya. Seperti biasa, nanti aku jembrengin barang aku ada apa aja yang baru. Nanti Kakak kalau mau silakan Kakak tinggal screenshot. Baru Kakak WA kita ya. Kalau misalnya nggak ngefix di sini juga nggak apa-apa ya, Kak. Oke. Okay. Nah, ini juga nih cakep banget. Kalau dipakai ini cakep. Ini juga celana. Tapi dia pakainya high waist ya, Kak. High waist gitu nih. Kalau dipakai begini nih. Di pinggang atas ya, Kak, nih. Kakak pakainya di high waist gini. Oke. Okay. Tuh, kayak begini makainya ya, Kak. Nih, cakep banget ya. Dia polkadot gitu tuh. Tuh, cakep ya. Normalnya 479, lebih mahal lagi nih, Kak. 480 ya normalnya ya. Tuh. Oke, okay, ini barang counter. Nih, Kakak tinggal scan barcode. Nih. Oke, okay, bukan pre-love, bukan second, tapi ini barang counter, barang dari mall ya, Kak. Nih. Tidak menerawang ya, jangan takut, Kak, nggak menerawang nih, aku masukin tangan tuh nggak menerawang. Harganya murah ini, Kak, ini ada size apa ya? Yang polkadot juga cuma ada di size S. S-nya lingkar pinggangnya 76, panjangnya 42 ya, Kak. Harganya 85.000, sama 85.000. Kakak sebutin aja clue-nya kalau mau ini, oke polkadot merah. Oke, polkadot merah, harganya 85.000. Kakak beli di counter 480.000, Kak. 10%-nya aja nggak nyampe, Kak, ya. Nggak, deng. Berapa persen lah ya, Kak? Ada crop, Kak Sabira, crop top. Nggak punya, kakakku sayang. Nggak punya, kakakku cantik. Ini kalau ada yang mau ya, Kak, silahkan. Crop top aku nggak punya, Kak. Nih, jangan cepet-cepet di sana. Nih, Kak, tuh. Nih ya, Kak, sebentar kita mulai lagi ya. Nih ya, Kak, tuh. ZARA, harga counternya ini lebih mahal lagi. 550.000 nih, Kak. Harga counternya 550.000. Nih. ZARA, oke. Okay. Nih bahannya campuran dari katun sama linen gitu ya, Kak, nih. Ini juga tidak menerawang ya, Kak. Tuh. Dia gambarnya motifnya banana. Pinggang bagian belakang ini karet tuh. Bagian depannya dia tapi tidak karet ya, Kak, nih. Oke, ini bagian depannya tidak karet ya, Kak. Dia ada kancingnya kayak gini nih, kancingnya. Tuh. Oke. Ini cuman ada satu size S, cuman ada satu ya, Kak. Harganya 8 berapa ini? Sebentar, Kak, ini. Sebentar ya. Oh ya, size S lingkar pinggangnya 80, panjangnya 36. Harganya 85.000 kalau mau silakan. Clue-nya mau celana kuning 85.000 ya, Kak. Mau celana kuning 85.000, cantik banget. Kakak dijamin beli kayak gini enggak nyesel, Kak. Harga counternya Kakak udah bisa lihat sendiri ya. 500 berapa nih? 550.000, Kak. Tuh. 550.000 loh, Kak. Kalau mau silahkan.
Kak, nanti kan kadang suka ada komen yang gak kebaca. Nanti kakak WA kita aja ya kalau ada yang suka ya. Kakak tinggal screenshot atau putar ulang live kita ya, Kak. Ini juga nih, Kak. Nah, kalau ini dia lengkap size. Ini celana juga ya. Ini pinggangnya karet tuh. Pinggangnya karet ya, Kak. Terus ini dia bahannya krenit gitu ya, Kak. Nih. Ini celana ya, Kak, tuh. Oke, ini celana ya, Kak, ini celana. Oke. Terus di bawahnya ada kayak gini nih motifnya, rimpel-rimpel gitu ya. Lucu banget. Ini modis banget deh kalau Kakak pakainya. Kayak gini ya. Buat Kakak pakai di rumah atau jalan, ini bagus banget. Daripada Kakak beli yang enggak jelas ya kan, Kak. Beli yang jelas aja ya, Kak. Nih. ZARA 450.000 ya, Kak. Tuh, 450.000. Nih, oke. Okay. Harga normalnya 450.000, ini tinggal scan barcode. Di kita cuman harganya murah aja. Harganya 95.000 ya, Kak, karena emang modalnya juga lebih mahal ini ya, Kak. Nih, harganya 95.000. Yang ini harganya 95.000 ya. Ada size S lingkar pinggang 80, M-nya lingkar pinggang 86, L-nya lingkar pinggang 92. Panjangnya semakin gede size-nya semakin panjang ya, Kak. Panjangnya kurang lebih 39. Oke. Okay. Size S, M dan L. Kalau mau silakan, pinggangnya karet nih. Oke. Okay. Harganya 95.000 ZARA original ya, Kak. Ini asli counter ya, Kak nih. Kalau ini kayaknya yang punya jarang ya, Kak, karena aku beli di mallnya langsung ya. Nih, kalau mau silakan 95.000 aja. Murah banget. Kakak tinggal screenshot aja ya. Kak, semuanya yang udah pada join, makasih ya. Ada yang mau ini 95.000 dari ZARA. Ini aku belinya dari counter Zaranya langsung. Nih, harga counternya 450.000. Aku jual cuman 95.000 aja, Kak. Cluenya mau celana garis nih. Buat dipakai anak gadis jalan keluar rumah ya kan, Kak. Keren banget loh nih. Ini celana ya, Kak. Keren banget kalau dipakainya tuh. Bahannya krenit. Tapi krenitnya bagus, enggak bikin kasar gatal gitu ya. Nih. Ini juga celananya bahannya denim. Kancingnya logo Bershka. Ini brandnya ya, Kak. Bershka. Tuh. Oke. Mau celana Kak Elfrida. Kak Elfrida, apa tolong screenshot Kak Elfrida mau Zara. Oke. Okay. Oh, udah WA ya. Oke, okay, Kak Elfrida. Yang size S-nya yang mana, Kak? Ini banyak yang size S. Yang aku pakai ada. Ini clue-nya mau Zara orange. Yang ini juga size S. Mau Zara kuning. Yang ini juga size S-nya ada, mau Zara polkadot. Oke. Okay. Yang ini juga Zara juga, mau Zara garis gitu aja ya, Kak nih. Mau celana garis gitu aja. Ini Zara semua ya, Kak. ZARA semua ya brandnya, Kak. Yang aku jembrengin barusan. Nanti Kakak kasih clue-nya aja ya. Apa udah ini? Udah screenshot Kak Evita. Ini, Kak, ini cuman ada satu Bershka. Ini juga aku beli di mall ya, Kak. Langsung ke counternya. Karena hari tanggal 11 kemarin keliling-keliling mall aku, Kak. Jadi nggak live keliling mall, cari-cari barang-barang yang bisa aku borong, Kak, nih. Oke. Okay. Ini harganya murah, bahannya denim. Ini kalau nggak salah harganya sekitar berapa ya? Denim kayak gini bisa 500-600an ya, Kak. Soalnya denimnya lembut bagus gitu ya. Nih. Oke, okay, motifnya lucu. Ini size-nya size Euro 40 ya, Kak. Size Euro 40. Lingkar pinggangnya 88, panjangnya 52. Harganya 80.000 aja. Bahannya denim, tapi denimnya yang lembut gitu, Kak, dipakainya nyaman. Jadi enggak kasar. Kakak kalau dapat ini pasti happy, Kak. Oke, okay, kalau mau silakan clue-nya. Mau celana army, harganya 80.000. Lingkar pinggangnya 88 bisa pakai. Kakak pakainya di pinggang sini ya. Oke. Okay. Cakep ya, Kak. Dia enggak terlalu pendek, enggak ini ya. Kakak pakai jalan ke mall, kumpul keluarga, jalan-jalan, foto-foto cantik bagus lah ya. Kalau mau silakan, mau celana army. Oke. Okay. Kak, ini ada Stradivarius. Nih ya, Kak. Nih, ini ada Stradivarius original ya, Kak.
Mereknya aku agak preset-presetin ya, takut kena hit sama robotnya si Facebook, nanti aku kena spam terus. Ini ya kak brandnya, yang sering keluar masuk mall pasti tahu ya kak brand ini tuh. Oke, harga counternya sekitar segini nih kak. Ini nggak tahu aku harga diskon apa harga normal lah ya, nggak tahu ya kalau ini ya. Dia udah diskon apa normal setahu aku. Soalnya aku pernah beli dress denimnya ini kak, waktu aku masih pertama-pertama kali kerja ya, untuk mengapresiasi diri sendiri udah kerja capek-capek gitu kan. Aku beli merek ini harganya 800.000 kak, untuk denim dressnya. Sering aku pakai live kak itu kak. Kelihatannya kayak warna-warna butek kan lagi model gitu ya. Aku beli 800.000 ya. Ini kalau mau silakan, harganya murah nih kak. Ini berapa ya? Ini celana ungu ini brandnya dari Stradivarius, harganya cuma 75.000 aja ya kak. Bahannya dijamin bagus, enak, nggak tipis tapi adem nyaman makainya. 75.000 ada size S, lingkar pinggangnya 80. Size M-nya lingkar pinggangnya 86. Size L-nya lingkar pinggangnya 92. SML panjangnya 40 nih kak. Pinggang belakangnya karet ya kak nih. Jadi pinggang belakangnya karet tuh karet ya. Belakangnya karet tapi depannya tidak karet nih. Terus dia ada tali nih. Kakak jadi bisa bikin pita gitu kak nih. Oke, ada talinya. Motifnya kayak gini nih bagus. Ini tidak tipis ya kak. Kalau bahannya jelek kakak bisa kembalikan ke aku, bilang bahanku jelek gitu ya, barangku jelek nih ya kak. Ini aku beli langsung ke counternya ya tuh. Oke, okay. Kalau mau silakan, mau celana ungu kakak biasa pakai size S, M atau L ya kak. Harganya 75.000 aja kalau mau. Mau celana ungu 75.000, bagus banget. Kakak buat pakai di rumah, jalan ke mall masih cakep ya, masih pede untuk dipakai ya. Halo kak En, makasih hadirnya masuk. Makasih Kak En. Ada yang mau Stradivarius 75.000 size S, M, L? Ntar japri aja lah jaranya. Oke, siap Kak Elfrida. Siap Kak. Oke, kalau mau silahkan ya Kak, Stradivariusku ini. Ini keren banget. Nah, ini celana bagus. Ini barusan aku ambil juga Kak dari gudang ya. Tapi aku cuma ngambil satu doang buat sampel. Sebenarnya di gudang masih banyak ya Kak. Nih. Hanya mereknya aku nggak tahu ya kak dari mana, tapi di sini tuh kayak brand apa ya, dari sini udah kelihatan bagus banget lah ya, washing labelnya dia bagus ya kak, rapi mewah gitu ya. Oke, bagian dalamnya juga dia rapi kak, bukan abal-abal ya. Ini bagus banget soalnya aku langsung lihat barang kak. Ini barangnya kan aku pegang nih tuh, motifnya juga motif mewah ya tuh, kayak motif si Tommy Hill ya kak, Tom Hill gitu ya tuh, keren ya. Kayak ini murah banget, aku jual cuma murah ya. Kalau ada yang mau banyak, nanti aku tinggal ambil lagi ke gudang ya kak. Mana tadi aku tempel ya? Sebentar. Tadi aku sudah tempel, tapi kemana tempelannya? Sebentar ya, harganya berapa pun aku lupa. Wah, nggak aku tempel nih kak. Sebentar ya, aku lupa ini harganya berapa. Oh udah ini ada. Ini lingkar pinggangnya, karena dia karet, 74 sampai 84 ya kak. Panjangnya 61, harganya 65.000, murah banget kan. Mau celana putih harga cuma 65.000 loh kak nih. Ini tebal ya kak nih, dia di bawah lutut, buat ibu-ibu cocok banget nih. Tuh, kayak semacam kulot gitu ya kak dia. Ini semacam kulot gitu loh kak nih, pemakaiannya semacam kulot ya. Harganya 65.000, lingkar pinggangnya dari 74 sampai 84 nih. Kalau nggak tarik 74, kalau aku tarik sampai 84 ya. Ini mentok di 84. Oke, 74 84 harganya 65.000, panjangnya 61. Kalau mau clue-nya, mau celana putih harganya 65.000. Bahannya tebel, bagus. Bahannya adem lah, Kak. Ini motifnya juga mewah ya kak, 65.000 doang. Nggak bikin kakak nyesel lah beli ini kak, 65 ya. Oke, makasih ya kak. Kak, aku jemplengin lagi yang lain, masih banyak banget loh nih kak yang baru-baru. Sebentar. Nih, ini juga dari Stradivarius nih. Ini dari mall langsung ya kak tuh. Oke, harga mallnya 359.000 ya. Ini bukan sisa spot, tapi aku ngambilnya langsung dari mall ya kak. Bagian belakangnya dia bahannya bahan kaos yang lembut gitu loh kak nih. Ini bahan kaos yang lembut banget, tapi dia tidak menerawang ya kak tuh. Oke, bagian depannya seperti ini.
Kalau dipakai ini cantik banget. Kalau dipakai cantik kak. Nih kalau dipakai seperti ini nih. Ini size apa ya? S. Okay. Ini size S yang aku pakai ya kak. Nih kalau dipakai seperti ini. Nah, keren kan? Buat kakak pakai jalan nih. Ini model-model pita gini nih. Tuh. Keren loh kak. Asli ini keren banget. Ini bagian belakangnya nih. Keren ya. Ini S. Aku pakai yang S ya. Oke, ini blusnya dari Stradivarius. Kalau mau harganya 80.000 aja. Tadi harga normal kurang lebih 360-an ya, Kak. Ini original, jangan takut Kak. Kalau ini original enggak sih? Ini original, bukan KW ya, Kak. Aku ini ngambilnya dari mall-nya langsung ya. Kalau mau silakan 80.000. Size S-nya LD-nya 94, M-nya LD-nya 100, L-nya LD-nya 106, panjangnya kurang lebih 63. Yang aku sebutin size LD maksimal ya kak, S-nya LD 94 maksimal, M-nya LD maksimalnya 100, L-nya LD maksimalnya 106. Harganya 80.000. Clue-nya mau blus cantik gitu aja ya kak, mau blus cantik. Atau oke, blus cantik harganya 80.000. Kak, ada seni patung berapaan? Aku gak ada celana putih, Pak. Gak ada yang komen celana putih. Kak, ada seni patung berapaan? Oh, ini dari Tom Hill, Kak, ada seni patung. Tom Hill itu apa? Mau celana army. Oke, siap ke Elfrida. Celana army. Celana putih. Celana putih nggak ada yang mau. Oh, celana putih juga kak Elfrida, siap kak. Nih ya. Tadi yang Zara belum tahu ya yang mana ya maunya. Ini kak dressnya dari Tom Hill ya kak nih. Tapi sisa cuma satu size doang kak. Size berapa ya? Sebentar kak. Nih ya, kakak bisa lihat brandnya Tom Hill. Kakak tinggal pakai outer aja kalau udah cantik ya. Ini original ya kak, Tom Hill-nya. Kancingnya juga semua sudah emboss Tom Hill nih. Ini semua emboss Tom Hill ya kak. Tuh, setiap kancingnya sudah emboss Tom Hill. Aku bilangnya Tom Hill aja ya kak, soalnya termasuk brand menengah ke atas. Jadi pasti kena hits kalau aku sebutin ini ya. Kena spam nanti aku kak, sebutin merek lengkapnya ya. Tom Hill aja bilangnya, mau dress Tom Hill harganya 105.000 doang. 105.000, LD-nya size 12 doang nih kak. LD-nya 104, panjangnya 102. Cuman ada LD 104, panjangnya 52. Harganya 105.000 aja. Modelnya kayak gini. Buat ibu menyusui cocok kak, soalnya kancingnya full dari atas ke bawah ya. Ada yang mau? Oke. Ada yang mau itu dressnya kak? Mau dress Tom Hill-ku itu? Oke. Kak, kita lanjut ya. Ini aku punya kaos cantik banget dari Hush Puppies ya kak. Ini bahannya, dia bukan bahan kaos biasa. Kalau kakak pernah beli pegang kaos bahan cut Lacoste, bahan-bahan cut Lacoste di kalau kantornya Lacoste, ke kantor Lacoste asli ya kak, yang original di mall-mall besar ya kak. Itu kan mallnya cuma kelas menengah ke atas ya adanya. Nah, ini bahannya tuh sama persis kayak bahan cut Lacoste. Oke, ini. Mau celana putih, mau celana army. Siap Kak Efrida, mau dress Tom Hill. Siap Kak Tina. Pak, tolong screenshot ya Pak, Kak Tina. Nanti Kakak tolong WA kita duluan ya Kak. Kakak ketik aja link tree yang ada di judul live atau ketik manual nomor WA kita ya Kak. Yang ada di komen. Nih Kak, ini kemarin aku ke mall, ya ampun ternyata Hush Puppies itu sekarang mahal banget ya. Aku mau beli, tadinya aku mau beli satu tasnya buat aku giveaway kak. Tapi harga tasnya udah lumayan kak, udah di atas 1,5-2 jutaan, lumayan loh. Gak tahu ya apa beda mall, beda harga, gak ngerti lah aku ya kak. Tapi kan kemarin mall yang aku datengin kebetulan mahal-mahal. Kaos-kaos kayak gini doang itu masih harga 400-500an ya. Nih. Ini tapi ini aku nggak keluar, ini nggak ada di mall kemarin kak. Di mall dia nggak ada ya kemarin ya nih. Kayak original, bahannya cut Lacoste. Nih, apa sih bahan cut Lacoste? Kakak kalau masuk ke counternya Lacoste kak,
Kakak bisa lihat, ini pori-porinya kecil banget, tapi dia lembut, halus gitu. Aku juga bakalan aku ambil satu buat aku nih, Kak, saking bagusnya nih. Kayak ini harganya murah banget. Puji Tuhan, thanks God, aku hari ini baru ke gudang yang baru. Yang gudang yang baru pertama kali aku datengin. Tadi aku langsung belanja banyak banget. Dan dia kasih aku lumayan harganya murah ya, Kak, dari gudang-gudangku sebelumnya lumayan lah ya. Sebelum-sebelumnya kan aku jual tuh harganya masih tinggi-tinggi banget dibanding yang lain ya, Kak, menurut aku ya. Ini puji Tuhan aku bisa harganya lumayan agak-agak manusiawi, Kak. Oke, bentar ya. Khas Papies ini harganya cuma 70.000 aja, Kak. Nih, harganya cuma 70.000, Kak. Nggak akan nyesel beli ini 70.000. Bener, bagus banget. Aku aja ambil satu loh, Kak. Saking bagusnya ya, Kak. Size S-nya di LD 90-94, M-nya di LD 94-100, L-nya di LD 100-106, XL-nya di LD 106-114. Panjangnya kurang lebih 70. Semakin panjang dia semakin semakin gede size-nya, semakin panjang ya, Kak. Warnanya ada dua, pink dan marun. Ini warna pinknya, pinknya soft ya. Ini bagus banget, Kak, bahannya tuh. Ini warna pinknya, oke. Okay. Cakep banget. Ini warna marunnya. Kakak tinggal sebutin mau size apa, warna apa, oke? Okay? Tapi yang warna pink cuma sisa dikit ya, Kak. Warna pink itu cuma ada di size S dan XL. Warna pink tadi cuma ada di size S dan XL. Yang warna marun, size-nya lengkap, S, M, L, XL. Clue-nya kalau mau kaos khas gitu aja, Kak. Mau kaos khas, harganya 70.000 aja. Murah banget, Kak. Beneran murah loh ini, Kak. Murah banget. Mau kaos khas, harganya 70.000 aja nih, bordir ya, Kak. Ini original ya, Kak. Udah murah, Kakak Sabiraku sayang. Ini udah murah banget loh, Kak Sabira. Ih, aku baru pertama kali make up-an pas lihat di ini jelek banget ya hasil make up-ku ya, Kak. Haram maklum lah ya, Kak. Ini khas Papies-nya cuman ada warna marun sama warna pink ya, Kak. Tapi pink-nya cuman ada di size S dan XL nih. Bagus banget. Ini bahannya aku very recommended, bagus. Barang mahal, Kak. Bahannya itu barang mahal soalnya, bukan bahan kaos biasa. Nih, kalau Kakak ke counternya Lacoste yang original di mall-mall besar ya, Kak. Ini bahannya bahan cut Lacoste. Bahan cut Lacoste kayak gini nih, Kak. Nih, pori-porinya kecil, bagus banget. Ini aku kalau jelek, Kak, Kakak bisa balikin. Ah, bohong ah, Kakak. Kakak bilang bahannya bagus, panas kok jelek. Kakak balikin aja. Aku berani jamin Kakak pasti suka. 70.000 doang soalnya, Kak, bagus. Oke, okay. Ada yang mau? Modalnya itu doang, Kakakku sayang. Modelnya kayak gitu doang. Yang brand khas, modelnya kayak gitu doang. Kayaknya sih ya kayak gitu doang. Oke, ini aku ada barang lagi nih, Kak. Ini branded juga, original juga, by POLO ya, Kak. Oke, by POLO. Sirap Lauren ya, Kak. Nih, si POLO ini ya, Kak, tuh. Original. Ini juga bahannya ampun, bagus banget. Duh, cakep banget deh, sumpah. Nih, tadi aku mau ngambil ini banyak, tapi udah gak ada, Kak. Nanti deh aku bongkar-bongkar lagi tuh gudang, aku abrak-abrak. Kayaknya orangnya tadi buru-buru cepat pulang. Mau jemput ininya, soalnya istrinya ya, kan. Jadi aku gak bisa lama-lama di gudang tadi itu. Ini bagus banget, bahannya lembut nih. Oke, okay? Ini juga harganya murah. Ini kalau mau silakan 70.000 aja. Ini ada di size L. L-nya itu LD-nya 110-120. Soalnya dia bahannya bisa melar, stretch gitu. 110-120 bisa pakai. Oke, okay, panjangnya di 72. Harganya 70.000 aja. Kalau mau silakan. Aku udah neken harga semurah-murahnya ya, Kak nih. 70.000 dengan kualitas terbaik, Kak. Kalau mau silahkan, mau POLO, ketik aja ya, Kak, mau POLO size L. Size S-nya ada, cuman dua doang ya, Kak, dapatnya ya. Ini aku galau antara mau aku jual atau mau aku ambil, Kak. Soalnya bagus banget, beneran deh nih. Oke, ini bagus banget. Harganya 70.000 doang loh, Kak, nih. Kak, aku lo beli ke counter di mall-mall nih mahal ya, Kak. Untuk bahan sekelas gini ya. Ini bahannya bagus banget, lembut banget ya. Tuh. Dia bukan kasar gitu, bukan ya, Kak? Ini lembut, Kak. Dipakainya tuh lembut. Terus di sininya tuh mewah. Ini kayak kemarin aku ngambil dress Tom Hill kayak gini nih, Kak. Jadi kesannya dia mewah banget tuh.
Okay, kalau ada yang mau silakan, 70.000 aja, nggak apa-apa aku lepas aja ya. Soalnya aku harus mutar-mutar modal dulu ya kak. Okay, harganya 70.000 aja. Ini size S-nya. S-nya lingkar dadanya di 94 sampai 104. Soalnya dia melar. Katingannya katingan bule ya kak. 94 sampai 104 tuh. Okay, harganya 70.000. Kalau mau silakan. Mau size S nih polo nih. POLO bagus banget lah kak, ini cakep banget. Mau kalau sebentar ya, Kak Tina, blus-blus, bentar ya kak, aku baca dulu ya. Blus-blus kak atau kos-kos sembrengi. Oke kak Sabira, ada warna apa aja? Yang POLO ini cuma dua doang kak, cuma dua warna dan cuma dua size S dan L. Tadi aku mau ngambil ini banyak tapi barangnya udah ini, udah kayaknya nyelipnya atau gimana nggak tahu deh kak. Mau kaos khas marun size S. Oke Kak Evi, makasih ya. Mau HP pink S, mau HP marun S. Oke, sebentar ya, aku iniin dulu ya, Kak. Sebentar. Kak Evi mau kaos khas marun size S. Marun size S. Ini Kak Evi, ini. Pak tolong screenshot itu Pak, Kak Evi kan. Sorry. Ini ya Kak Evi. Kaos khas warna marun size S. Oke. Terus mana tadi itu Kak Evi? Kak Evi itu ya Pak, Kak Evi Kusmayati. Terus Kak L bukan Kak Evi yang di atas Pak. Kak Evi Kusmayati Pak yang ngasih nomor handphone. Kak Evi masih di atas Pak. Iya, maksud aku yang Kak Evi udah kamu screenshot. Oh. Kak Elvida mau HP pink S, HP marun S. Oke, Kak. HP pink S, HP marun S. Ini ya, Kak, HP pink S, marun S. Oke. Terus siapa lagi? Kak Evi, Pak, Kak Evi lagi mau kaos orange size S. Buat Kak Evi ya jadinya. Tadi aku mau kilap ini. Ya udah ya. Aduh, aku benar-benar ini loh sebenarnya. Ini Kakak pasti suka loh, beneran. Karena bagus banget. Aku kan kulitnya gelap, Kak. Pakai ini kulitku jadi cerah. Tadinya aku mau kilap sebenarnya buat aku satu, ya kan. Selamat tinggal lah ya, Kak. Semoga aku ketemu kamu lagi di gudang ya. Nih, Pak. Pak, Kak Evi Kusmayati kaos orange-nya tolong di screenshot, Pak. Kak Evi Kusmayati ya, Pak. Nanti aku biar ngerekapnya enak, Pak. Yang dipatung Kak Marta, Kak Marta yang dipatung itu dari Tomfil ya Kak, harganya 105.000 doang. Mana tadi aku bikinnya? 105.000 doang Kak. Udah kemana ya tadi? 105.000 kalau ada yang mau ya Kak. LD-nya tapi cuma satu size doang Kak. LD-nya cuma ada di LD 104. Size-nya size 12 nih. Size 12. LD 104, brandnya Tom Hill ya kak. Kalau mau clue-nya, mau dress Tom Hill, harganya 105.000, LD-nya LD 104, panjangnya 102. Nih, panjang 102 ya kak. Oke. Sebentar, JP marun berapa kak? Kak Serli, JP. HP ya kak, kak 70.000 aja ya kak. Nih, yang baru join. Ini kaosnya bukan kaos biasa kak. Bahannya bahan cut lakos. Kalau kakak ke mall-mall kelas menengah ke atas, mall-mall besar ya kak, ada kan counter lakosti ya kak, lakoste. Nah itu ada counternya. Kakak bisa masuk ke sana, coba tanya ke ininya, ke SPG-nya. Kak yang mana sih bahan cut lakos gitu? Bahan cut lakos nanti dia akan tunjukin nih bahannya sama ya kak, kayak gini nih tuh. Dia pori-porinya kecil banget, terus dia lembut di bagian dalamnya, ini lembut. Jadi bukan bahan kaos biasa nih. Kayak dia pakai ini sebenarnya barang mahal. Thanks God, puji Tuhan banget aku bisa dapat supplier yang hari ini tuh baik banget. Aku dikasih harga benar-benar murah. Karena biasanya untuk ngambil barang satu model begini harus minimal 50 piece, tapi dia tadi sangat berbaik hati ya, Kak. Kayak ini kalau mau 70.000 ada warna marun, ada warna pink. Size-nya lengkap, tapi warna pink cuman di size S dan XL. Warna marun masih lengkap size. Kalau mau silahkan kak, ini warna pinknya. Pinknya bagus loh, soft gitu. Tuh. Ini di counternya masih mahal banget kayak gini ya kak. Kaos-kaos begini mahal banget. Kalau ada yang mau silahkan.
70.000 ya Kak Sherly. Ada warna apa aja Bun yang dipatung? Cuman warna itu ya Kak. Kak Marta cuman warna ini doang yang dipatung ya. Kakak tinggal pakai cardigan atau outer udah cantik loh Kak. 105.000 doang itu Kak, murah. Nih kalau ada yang mau dress nih. Oh iya, aku lupa aku ada ngambil dress tadi. Kak, kakak beli aja barang-barangku yang hari ini aku jembrengin. Kakak nggak kecewa karena tadi juga pas adekku lihat barang-barangnya, Kak, ini barang-barangmu jauh lebih bagus dari yang sebelumnya, jauh banget. Yang sebelumnya aja udah bagus, apalagi ini, Kak. Pasti kakak puas banget ya, Kak. Nih ya, ini brandnya. Ini diekspor keluar ya, Kak. Sisa ekspor dia soalnya. Oke, ini sisa ekspornya. Bukan dijual di Indonesia, diekspor ya, Kak, nih. Ini bagian kerahnya, kakak bisa lihat, ini mewah banget. Ini bahannya tebel, bagus. Tadinya aku nggak mau ngambil ini. Di gudang ini masih banyak banget ya, Kak. Tadinya aku nggak mau ngambil. Tapi pas aku pegang bahannya itu bagus banget. Langsung aku ambil, Kak. Di gudang masih banyak banget sini. Nih, sopan ya dressnya tuh. Oke, terus dia bodycon. Pinggangnya kelihatan kecil, nanti pinggul kakak tuh kelihatan bagus. Jadi kakak pakai ini cakep banget nanti, Kak, cuttingannya. Di sini juga tuh ada nih ya. Oke. Bagus banget tinggal pakai sepatu kets, kakak jalan-jalan kemana aja udah keren lah ya pakai ini ya. Bahannya tidak mengecewakan. Dress ini harganya murah banget, pakai banget. Harganya cuma 90.000 aja. Kalau mau silakan. Mau dress VLA, mau dress FILA, harganya 90.000 ya, Kak. Size-nya L dan XL doang, tapi cuman ada size itu doang. Di gudang juga kayaknya cuman ada 2 size, L dan XL. L-nya L di 100 sampai 110, XL-nya L di 110 sampai 116. Panjang dress-nya 90. Aku tingginya 150 kalau di aku nih selutut ya, Kak, tuh kayak gini. Oke. Dipakai cakep banget. Silakan, Kak, kalau mau silakan. 90.000 enggak mengecewakan kakak ya. Tidak ada yang reject, tidak ada yang bolong, tidak ada yang noda ya, Kak. Bahannya bagus banget loh. Tadinya pun aku gak mau ngambil ini, Kak. Tapi pas aku pegang barangnya, ya ampun, bagus banget. Ini bisa melar gitu loh. Ini barangnya, aduh, bagus banget. Serius, Kak. Cakep banget. Kalau mau silakan. Kalau gak bagus, kakak balikin ke aku beneran. Kalau gak bagus, ya kakak balikin aja ke aku. Soalnya beneran bagus. Tadi juga aku udah gak mau ngambil. Tapi pas pegang barangnya, waduh, cakep banget, Kak. Ada yang mau ini? Nih. Mau dress FILA harganya 90.000 aja. Cuman ada di size L dan XL. Oke, harganya 90.000. Bagus banget bahannya. Tidak mengecewakan. Bagus beneran loh, Kak. Kaos yang aku pakai enggak ada yang mau dari Stradivarius, harganya 80.000 aja. Nih. Halo Kak Ririt. Kenapa suara hilang-hilang? Oh, hilang-hilang ya, Kak? Maaf ya, Kak. Hilang-hilang ya? Nggak tahu deh aku, Kak, hilang-hilang kenapa ya. Nggak tahu, Kak, hilang-hilangnya kenapa. Kita lanjut lagi ya, Kak. Kita lanjut lagi ya. Nih, Kak, aku ada celana jonggol. Ini aku bilang celana jonggol. Tapi karena aku dapat modalnya lumayan, kan aku ngambil untung nggak banyak-banyak ya, Kak. Jadi kalau kakak belanja banyak, kalau dulu aku belanja, siapa yang belanja banyak, aku per piece-nya itu aku kurangin bisa banyak banget, Kak. Pokoknya bisa lumayan banyak, kayak ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 20 per piece loh, Kak. Tapi sekarang aku nggak bisa lagi ngurangin sampai segitu banyak. Paling kalau kakak belanja 6 piece ke atas, aku paling bisa ngurangin dari harga, dari totalan kakak doang. Kalau kakak belanja 60 piece ke atas, paling aku bisa kurangin maksimal 20.000, Kak. Karena aku sudah ngambil untung setipis-tipisnya ya, Kak. Sudah tipis banget. Kadang ada yang aku dari totalnya cuma mengurangi 10 karena ada yang aku ambil untung gak nyampe 20.000 ya, Kak. Oke, kalau mau silakan. Ini nih, celana Tom Hill tuh. Oke. Ini Tom Hill original ya, Kak. Aku pengirimannya dari Bogor ya, Kak. Cibinong Bogor. Oh, bagus kata Kak Evi. Makin cantik aja. Ah, malu aku, ini menor, Kak, dandananku. Banyak kasih Bira bentar ya, Kak. Bentar ya, aku jembrengin ya. Sebentar ya, kakakku cantik. Makasih Kak Ririt. Nih ya, Kak, Tom Hill. Celananya bagus, celana mahal ya, Kak. Ini harganya kurang lebih sekitar 800.000. Tadi aku kalkulatorin ya, Kak. Nih, ini original lah ya, Kak. Kakak nggak usah khawatir kalau soal kualitas ya. Nih ya, harganya $60 dikali 14.000.
sekitar 840.000 ya kak, kurang lebih 840.000 ya. Nih, kalau mau silakan celana aku ini, tapi cuman ada dua size, ada beberapa piece. Bentar. Celana, kalau mau klunya ya kak, mau celana Tom Hill, harganya 100.000 aja. Size 8, lingkar pinggangnya 92. Size 14, lingkar pinggangnya 98. Panjangnya kurang lebih 46. Jadi cuma dua size 8 dan size 14. Size 8-nya lingkar pinggang 92, size 14 lingkar pinggang 98. Makainya di pinggul ya, Kak, nih. Kayak gini ya. Tuh. Makainya di pinggul gini ya, Kak. Jadi selutut ya, nih. Kalau mau silakan, yang lingkar pinggangnya cocok ini masih banyak ya, kalau lumayan ya. Di gudang juga masih banyak. Kalau aku kehabisan tinggal aku restock ya. Nih, tuh. Tom Hill, bagus banget loh, kan ini original. Bahannya tidak akan mengecewakan kakak ya. Kalau mau lihat barang bagus apa enggak, kakak lihat bagian dalamnya ya kak. Rapi banget dia tuh. Soalnya aku pernah kemarin mesen barang dari luar kota. Aku lihat bagian dalamnya kalau orang Batak bilang marsamburetan. Benang-benangnya kemana-mana kak, enggak rapi banget dia kak tuh. Tapi ini dia benar-benar rapi banget ya tuh. Oke, bagian dalamnya kelihatan dia rapi mewah ya kak. Ini bukan barang ece-ece ya kak, ini barang jonggol ya. Bahannya juga kualitasnya bagus banget. Di belakang ada logo Tom Hill. Kalau ada size aku udah kutilep ini satu kak, nggak ada soyanya ya. Ada yang mau? Halo kak Shalom, makasih. Kak, ada yang mau ini? Celana Tom Hillku ini 100.000 aja. Ini tidak akan mengecewakan kakak. 100.000 benar-benar tidak akan mengecewakan ya. Iya benar kak Evi, celananya besar. Aku juga tadi nyari size kecilnya. 100.000 nih, kalau celana harga 100.000 udah dress, udah celana jonggol ya kak. Ini bukan celana ece-ece lah ya. Ini mungkin kalau aku beli di langgananku sebelum-sebelumnya, ini mau aku pasti udah nggak bisa jual 100 karena untuk ini modalku ngambil celana di langgananku sebelumnya. Aku ada jual celana 120 ya kak, karena modalku 100. Nah ini aku lumayan modalnya bisa di bawah 100, jadi bisa jual 100.000 ya kak. Puji Tuhan ketemu supplier yang baik hati ini kak. Dia sangat mengerti aku yang pemula begini, yang masih mencari supplier, masih cari pelanggan tuh. 100.000 aja kalau ada yang mau ya. Buat kakak, size 8 dan size 14. Setelan gak ada kakakku sayang. Gak ada yang setelan. Tapi karirit size M ya, ada nih kak yang buat di rumah-rumah banyak nih. Aku celana-celana pendek ini kak, bagus-bagus. Dari ZARA dan Stradivarius. Harganya murah-murah lagi kak, under 100. Nanti aku jemurin lagi ya kak. Ini kalau ada yang mau ya kak, silakan. Tidak akan mengecewakan kakak lah ini tuh. 100.000, tapi kakak dapat yang jonggol. Sebentar. Ini brandnya Stradivarius. Harganya 75.000 aja nih. Celana pendek, kakak buat pakai di rumah atau jalan masih bisa ya. Bahannya bagus. Talinya bisa jadi pita. Bahannya ini bukan bahan ece-ece ya kak tuh. Tebel, lembut gitu ya. 75.000. Saya mau kalau ada lingkar pinggang 73. Lingkar pinggang 73, sebentar ya. Tadi lingkar pinggangnya berapa ya? Oh, lingkar pinggangnya 92 sama 98 ya. Iya, size gede kak. Lingkar pinggang sama, kita sama dong kak Evi. Celana panjang lingkar pinggang 70. Gak punya kak Tuti. Celana panjang aku lagi gak ada kak. Celana panjang tadi aku gak ngambil. Karena aku mikirnya orang lagi butuh celana pendek. Padahal ada di gudang celana panjang. Gak ada kak, nanti kalau aku ke gudang aku coba ambil celana panjang ya. Ini gak ada yang mau. Ini celana pendek Stradivarius. Size-nya, aku ulang ya kak, mungkin ada yang pada join. Size-nya ini banyak banget, lengkap. Kalau ini lengkap size-nya. Nih, klunya celana ungu, harganya 75.000. Size-nya di S, maksimal lingkar pinggang 80. M-nya lingkar pinggang maksimal 86. L-nya lingkar pinggang maksimal 92. Jadi kakak itu kalau aku bilang maksimal setelah karetnya ditarik ya kak. Kalau nggak ditarik dari lingkar pinggang 70, yang S-nya masih bisa ya kak nih. Karena dia kecil kayak gini. Ini aku pakai yang S loh kak. Tuh, aku pakai S nih. Muat ya di aku, karena dia karet kak belakangnya. Belakangnya karet, depannya enggak. 75.000 aja, klunya mau celana ungu. Murah banget. Ini celana Zara yang lagi yang hit. Cuman ada satu tapi aku kak, kemarin di mall ada beberapa yang agak reject gitu. Jadi aku enggak ngambil ya. Size S, brandnya ZARA. Bahannya katun dan linen tuh.
Bagian belakangnya dia karet, depannya tidak. Ini size S. Lingkar pinggangnya, sebentar, lingkar pinggangnya ini 80 maksimal, panjangnya 36. Tapi dari lingkar pinggang 70an bisa ya kak, karena ini karet soalnya nih. Aku pakai size S kak. Aku ya, kalau diukur di pinggang ya, aku ini kecil kak, aku langsing, berat badanku 43 kali sekarang, 43 atau 45 lah aku sekarang ya. Kalau aku pakai celana di sini, lingkar pinggangku paling cuma 80 nih kak, karena perutku gede ya. Tapi kalau aku pakai high waist nih, lingkar pinggangku kalau high waist ya kak, di 74. Aku di 74 ya kalau di high waist ya. Aku perutnya gede soalnya. Ini kalau mau silakan celana kuning. Harganya tadi berapa ini? 85.000 aja celana kuningku. Aku beli di counter Zaranya langsung ya kak. Jadi bukan second kak. Nih kakak lihat nih, ini mahal nih kak. 550.000 tuh. Oke. Okay. Ini yang warna merah juga nih. Makasih loh Kaminar, baik banget. Yang merah celana pendek kainnya apa? Sebentar ya Kak Ririt. Oke, okay, sebentar ya. Bentar ya Kak Ririt nih. Yang merah nih Kak, nih. Tuh, ini bahannya polkadot. Makasih ya Kak Minar. Dia tidak menerawang ya kak, dia tidak tipis banget gitu enggak ya tuh, tapi nyaman dipakai, jadi untuk daerah-daerah panas cocok banget ya. Harga counternya 479, ini aku langsung beli di counternya kak ya, ZARA. Harga normal counter 480 ya kak, 479. Oke, ini cuman ini cantik banget loh kalau dipakai, ini high waist nih, jadi yang kulitnya gelap kayak aku jadi kelihatan lebih putih kak tuh. Kulit gelap itu butuh warna cerah ya, biar dia ngangkat kulit kita ya kak. Ini cuman ada di size S. Cluenya celana polkadot gitu aja ya kak. Lingkar pinggangnya 76, panjangnya 42 nih. Lingkar pinggangnya 76 maksimal ya kak nih. Kalau dipakai di sini nih 76. Ini maksimal 76 nih. Oke. Okay. Kalau mau silakan. Ini kak ini, kalau ini aku lengkap size sama yang warna ungu kak nih. Ini ada size S, M, dan L nih kak. Pinggangnya karet, ini celana juga. Bahannya kenit. Ini agak lebih mahal tapi memang karena modelnya lebih mahal. Padahal nih 450.000 ya kak. 450.000 nih. Mama, mau duluan makan mushroom. Iya, iya sayang, pinter anak mama. Ini karet kak, bahannya kenit. Terus di bawahnya begini. Kakak ketemu suami kayak gini aja kak, tuh cakep seksi. Kalau dipakai tuh keren banget. Buat dipakai ke mall juga kakak keren nih. Harganya ini murah ya. Bentar. Iya Kaminar, jangan sebut merek kan. Aku agak suka kelupaan tuh Kaminar. Yang celana kuning size S pas tidak kalau pakai karena kita sama size-nya. Pas kakak. Iya ya Kaminar. Makasih ya kakakku yang cantik dan baik hati. Kaminar ini baik sekali loh. Kakak aku sayang juga boleh belanja ke Kak Minar karena Kak Minar juga jualan all shop. Makasih ya Kak Minar. Nih ya. Tuh, yang S Kak pas aku pakai yang warna kuning Kak. Ini Kak size-nya lengkap S, M dan L. Lengkap nih. Kalau mau silakan clue-nya celana garis. Ini dari Z A R A A gitu ya Kak. Bahannya kenit, harganya lebih mahal 95.000, modelnya lebih mahal soalnya Kak. S-nya lingkar pinggang maksimal 80, M-nya lingkar pinggang maksimal 86, L-nya lingkar pinggang maksimal 92. Oke, okay, panjangnya kurang lebih 39. Nih, bagus banget nih, Kak. Yang kuning pas kalau aku pakai, ini aku pakai ya, Kak. Aku itu size berat badanku kurang lebih 43-45, tinggiku 150 ya, Kak. Kalau aku lagi kurus 43, kalau aku lagi agak berisian dikit 45. Badanku gede di perut doang. Oke. Okay. Kalau perutku lagi tidak buncit, aku bisa pakai lingkar pinggang 70. Nih ya, tuh. Pas kan? Tuh. Cantik loh ini. Ini aku pakai di high waist ya, Kak. Kalau mau dipanjangin dikit bisa Kak tinggal turunin. Harganya murah loh ini. Halo Kak Shalom, makasih ya udah bantu aku tesnya masuk ya. Berapa harganya, Kak? Kak Umi, murah aja. Celana ZAR aku semuanya harganya di 85.000. Aku beli asli dari counternya langsung. Tanggal 11 kemarin aku baru beli ke mall ya, Kak. Kalau yang bahannya kenit, harganya lebih tinggi karena modalnya lebih tinggi. Yang ini doang 95.000.
Yang ini doang 95.000 ya kak. Lainnya celana ZAR aku harganya cuma 85.000. Harga counternya kalau lagi tidak diskon di harga 450.000-an, ada yang 500.000-an ya kak. Beda-beda harganya kalau lagi tidak diskon ya. Original ya kak counter. Dia tidak ini, tidak apa, tidak ada yang reject kak. Aku pilih yang gak ada yang reject ya sama sekali ya. Bukan pre-love, bukan second, bukan barang-barang XX mana. Ini bener-bener barang dari mall. Kalau mau silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kak, buat anak cowok ya. Buat anak cowok nih. Ini brandnya pada tahu lah ini ya kak ya. Ini modalnya agak lebih tinggi ya kak nih. Dari semua-semua kaos tadi nih modalnya agak lebih tinggi ya kak. Tapi ini aku tekan aja harganya biar habis soalnya ngambilnya banyak. Ini brand apa sih? Oh, ini harganya aku tekan banget kak. Padahal modalnya lebih tinggi dari yang lain-lainnya. Ini benar-benar aku tekan banget. Jadi ini aku nggak bisa kurangin harga lagi ya. Kalau mau silakan 65.000 kak. Ini untuk brand ini harganya 65.000. Size S-nya di LD maksimal 104. L-nya LD maksimal 110. XL-nya LD maksimalnya 120. Panjangnya kurang lebih 73. Warnanya banyak. Ini buat cowok ya kak, buat anak cowok nih. Oke. Ini sablonnya juga sablon yang mahal ya kak. Bukan sablon yang ketika kakak cuci dia brutul-brutul rusak gitu ya, bukan ya. Bahannya bagus banget. Nih. Ini bahannya lembut bagus ya. Tuh. Oke. Kalau bosnya yang pemilik si Facebook kita ini kak, kan suka pakai warna kayak gini kan, abu-abu nih. Nih, buat anak kakak silakan. Ada warna abu. Ada warna abu. Ada warna biru, nih birunya ya kak. Bahannya ampun bagus banget kak, beneran. 65.000 murah loh kak nih. Bahannya bagus, bukan bahan-bahan kaos biasa soalnya. Kalau kakak pakai lembut gitu, kelihatan loh. Kalau kakak pakai brand mahal, yang original ya kak, kelihatan barangnya kak, bagus banget. Terus ada warna nih, warna abu rokok nih, cakep ya. Sebenarnya kalau kakak pakai yang longgar-longgar gini cewek juga bisa ya kak. Buat suami, buat anak, buat pacar, buat kado ulang tahun silakan. 65.000 doang kakak dapat barang original. Original sisa ekspor. Mana lagi ya? Tadi ada banyak nih kak warnanya. Ada berapa warna sih? Ada yang mau nggak itu kak? Cluenya mau kaos AE. Mau kaos AE aja ya kak. Ada warna navy, marun, abu, abu rokok, biru. Mana marunnya, kemana di bawah cowokku ya? Ada warna marunnya ya kak. Tapi marunnya gak ketemu di barangnya. Ada warna, yang tadi ada warna marun. Ada warna marun, navy, abu, dan abu rokok, dan biru. Ada yang mau gak kak? Barangnya gak ketemu nih. Soalnya tadi ini cana yang panjang ada gak kak? Gak punya kak Umi, cana panjang. Cana panjang aku gak punya ya kak Umi. Oke. Kak, kita lanjut ya. Aku masuk ke brand UA. Pasti udah pada tahu lah ya kak. Aku pernah sharing brand UA itu dia diskon aja untuk kaos-kaosnya doang. Setelah diskon dia diskon 50% kalau gak salah ya. Itu dia diskonnya masih di harga 800 ribuan. Mahal banget ternyata brand ini ya. Nih, bentar aku tunjukin. Nih ya, pasti pada tahu brand ini ya kak. Udah pada tahu kan kak brand ini. Oke, ini aku jual murah banget. Semurah-murahnya, kakak gak akan nyesal beli ini kak. Kualitasnya bagus. Kakak bisa bandingin dengan barang-barang KW atau barang-barangnya yang grade-nya jelek lah ya. Oke, ini barang aku grade A. Gak ada reject, gak ada noda, gak ada bolong gitu ya kak nih. Sablonnya dia sablon mahal ya kak nih. Oke, okay, tuh. Tidak menerawang ya, Kak, nih. Bagus banget nih warna marunnya nih. Oke, okay, tuh. Ini bagus ya, Kak. Kak Francisca di Patung LD-nya maksimal. LD 104, size 12. Aku banyak banget blue sekarang, Kak. Tadi coba lihat yang biru. Yang biru sebentar ya, Kak Evi. Itu harganya 105.000 ya, Kak. Brandnya Tom Hill. Brandnya Tom Hill. Oke, okay. Yang biru ya kak Evi nih. Yang biru ini nih kak. Nih, cakep ya birunya.
kan ada tipe orang yang suka pakai kaos-kaos gede-gede gitu kan, lagi model sekarang ya, lagi modis-modisan ya tuh. Ini tadi harganya berapa? 65.000 ya kak ini? 65.000 aja nih kak, yang AE. Ini aku udah tekan banget harganya kak, biar bisa masuk ya kak. Tapi ini modelnya malah lebih tinggi dari model-model yang lain sebenarnya. Nih, kalau mau silakan ya. Ini aku udah sangat menekan ini. Nih. Ini ya kak, AE biru. Nih, bagus banget dia, sablonnya bagus kak, bukan sablon abal-abal tuh. Oke, nih kak. AE, kalau mau ya silakan, ini made Indonesia. Kakak harus bangga, berdasarkan pengalaman keluarga-keluargaku yang sudah keliling ke Amerika, ke Inggris. Ya, keluarga-keluarga, teman-teman, teman kantor, teman mainku ya kak. Mereka cerita kalau sebenarnya di luar negeri sana, di Amerika, di Eropa, di Inggris sana lah ya kak, di negara-negara mereka sana, mereka bangga loh pakai baju-baju made in Indonesia. Jadi kakak harus bangga kak punya baju kita yang made in Indonesia. Yang kita punya itu garbennya lebih bagus kualitasnya dibandingkan negara-negara lain katanya. Karena negara di mereka itu lebih lebih maunya barang made in Indonesia kak, lebih bagus kualitasnya ya. Oke, jadi kita banggalah pakai produk kita ya kak. Halo Kak Andi. Kak Andi Datu ini sudah deposit ke aku 1.150.000. Duitnya kelebihan. Kak Andi belanjalah Kak biar aku kirim barang Kakak. Panjang berapa Kak dressnya? Kak Francisca dressnya panjangnya 102. Mau AE biru M. Oke, siap Kak. AE. Oh Kak, sorry, size M-nya enggak ada. Ini cuma ada di size S, L dan XL. S-nya LD maksimal 104. L-nya LD maksimal 110, XL-nya LD maksimal 120 kak. Warna biru cuman ada di L. Kakak mau ke L aja kak. L-nya ini lumayan nih L-nya. Kalau cowok pakai L nih 110 kak LD-nya nih. Ini kayak gini nih kak. M-nya nggak ada kakakku sayang. Warna biru cuman ada di size L. Kalau mau silakan ya kak Evi, silakan. Kaos AE biru L. Siap Kak. Ini Kak Elfrida. Oke, siap Kak Elfrida. Kak Evi enggak ada ya AE biru M-nya kakakku sayang. Pak, tolong screenshot ya, Pak. Ini size L kan yang aku ambil. Ini ya Kak, American biru. Kak Evi nanti Kak Elfrida nanti tolong WA kita ya. Oh, udah WA ya. Kak Andi, aku lagi banyak barang baru. Kakak sudah deposit ke aku 1.150.000, aku ingatkan. Karena aku amanah sekali, gak enak megang duit orang. Kakak belanjalah, Kak. Biar kami kirim barang kakak, ya kan? Gak enak aku nih, Kak. Kalau duit kakak di aku gak ngirim barang nih sampai sekarang. Kakak belanja ya, Kak. Iya, Kak. Dasan dipantung, kancingnya hidup. Kalau gitu, AE biru L saja. Oke, siap kak. Oke, sebentar ya. Nih ya, Pak, tolong screenshot lagi ya Pak. Nih ya kak, dua ya. Yang ini ya kak, ini dressnya ini kak, kancingnya hidup. Brandnya ini ya kak, nih. Tom Hill, original ya kak, bahannya katun. Oke, nih. Kancingnya semua sudah emboss Tom Hill ya kak, nih. Mana ya kancingnya ya? Nih. Kancingnya emboss Tom Hill, kancingnya hidup dari atas ke bawah. Harganya cuma 105.000 aja, bahannya katun. Kayak di sini nih, percis banget kayak gini. Kakak tinggal pakai outer, cardigan udah cantik. Oke, okay? Harganya murah. Kalau mau silakan, Kak. Ya, makasih Kak Elfrida. Ini Kak, dressnya ya. Ini dressnya ya, tuh. Bahannya dia tidak menerawang ya, Kak, tuh. Aku masukin lengan tidak menerawang ya. Bahannya katun kak, ini bagus kak bahannya. Oke, kita lanjut. Apa lagi ya? Nih kak, aku tadi mau jembrengin ini harganya murah loh kak. Aku ini kak, silahkan ya sebentar ya. Ini dulu ya kak. Ini harganya cuma 56.000 aja. 56.000, kakak udah dapat UA ya kak. Ini brand mahal ya kak. Kakak bisa cari googling brand ini nih. Kakak sekarang kan sekarang zamannya canggih, tinggal kakak masukin brandnya, kakak googling keluar gitu ya kan kak brandnya ya nih. 56.000 doang, harganya murah banget, bahannya bagus, kakak nggak akan kecewa dapat ini ya tuh. Oke, ini buat biasanya sih buat fitness ya, buat olahraga kali ya ini ya. Bagian lengannya kayak gini nih, ada kayak gini tuh.
ini logo UA-nya. Di kanan kirinya ada kayak gini. Terus di bawahnya kayak gini. Ini original ya, Kak, bukan KW-KW-an ya, Kak, nih. Sebagian ada yang masih lengkap teks, sebagian lagi udah enggak ada ya, Kak, nih. Maklum, Kak, sisa ekspor soalnya, Kak. Harganya 56.000. Size L-nya di LD 106, XL-nya di LD 116. Panjangnya 70. Size L-nya ada di warna abu dan navy. Warnanya banyak ya, Kak, nih. Ada warna marun nih. 56.000 doang ya, Kak. Murah banget. Aku udah benar-benar nekan harga soalnya. Biar cepat barangnya muter. Ini warna apa ya aku bilang ya, Kak? Kayak ungu-ungu ya. Apa sih warna apa ini ya? Kayak gini nih ya, Kak, warnanya. Abu rokok apa? Warna apa ini, Pak? Aku apa udah rabun warna aku, Pak? Aku enggak tahu ini bilang warna apa ya, Kak. Biru aja bilangnya ya, apa? Oh, kaos cowok jumbo ya, Kak? Kaos cowok jumbo. Francis nih, Kak. Jumbonya LD berapa, Kak Francisca? Siapa namanya? Kak Finisianita. Jumbonya LD berapa, Kak? Ini banyak banget aku kaos cowok, Kak. Nih ya, Kak. Nih, ini warna biru lah bilangnya, Kak. Aku enggak tahu bilangnya warna apa ya. Terus ada warna abu nih. Tih, ini warna abunya ya, tuh. Ini warna abu, abunya kayak abu-abu apalah ini ya, tuh. 56.000 doang, Kak. Terus ada warna apa lagi ya? Sebentar ya. Ini Puma. Itu doang ya, Pak. Oh, ini. Banyak kah warnanya nih? Ada warna merah tuh, nih, merahnya nih. Tuh. Cakep ya? Nih, yang size L. Yang size L ini cuman ada di abu dan navy. Yang size L cuman ada di abu dan navy. XL-nya di lengkap warnanya, Kak. Oke, okay, kalau mau. Kak lihat dress kotak kuning ya. Oke, okay, siap Kak Francisca. UA LD XL. Siap Kak Andi. Bisa Kak R Aulia Auli. Shopee-ku ada, Kak. Kakak tinggal ketik aja ya, Kak, link tree yang ada di judul live. Itu Kakak langsung link, nanti ada Shopee-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya gitu, Kak, ada WhatsApp-nya. Oke, sebentar aku baca dari atas ya. Base kotak kuning tadi, Kak, siapa Francisca, bentar ya. Kaos UA, oke. Oke, Kak Evi mau UA marun L. UA marun L. Mau kaos UA marun L ya, Kak. Ini ya, Kak. UA marun L ya, Kak, nih. Oke, ini ya L-nya ya. Kak Evi, Pak, tolong screenshot Kak Evi ya, Pak. UA LD XL. Oke, Kak Andi, yang mau warna apa, Kak? UA biru L. UA biru L. Ini ya, Kak, ini aku bilang biru aja ya. Aku gak tahu ini warna apa soalnya, Kak, ini bilangnya antara biru, ungu, abu-abu, tau lah ya, Kak. Aku agak buta warna kalau udah mulai warna unik-unik gini ya. Oke, ini Kak Evi tolong screenshot ya, Pak. Kalau gitu UA yang navy L. Ya, ini kayaknya aku bilangnya navy kali ya, Kak, nih. Navy aja lah bilangnya ini ya, Kak. Oke, itu navy aja ya. Mau kos UA biru L. Oke, aku udah paham maksudnya, Kak. Pak, tolong screenshot Kak Evi, Kak Tina ya, Pak. UA biru L. Oke, 56.000 doang ya, Kak, nih. Ini ya, Kak. Kalau bilangnya biru atau navy, ini aku kasih yang ini ya, Kak, warnanya ya. Ini aku nggak tahu warna apa bilangnya. Unik banget soalnya warnanya, Kak. Kalau udah digabung-gabung gini, warnanya aku bingung mau bilang warna apa, Kak. Ini ya, L. Oke. Nih, aku kasih. Terus. Udah, itu doang kan ya, Kak? Nggak ada yang mau warna merah? Warna merah cakep loh. Nih. Tadi Kak Andi tuh size XL ya? Kak Andi size XL-nya mau warna apa, Kak? Nih ya, Kak, yang XL ada di warna merah. Nanti Kak Andi komen aja, Kak, mau warna apa ya? Ini warna merahnya bagus loh, Kak, nih. XL nih. Ini warna merah. Ini warna biru. Bukan, ini PUMA nih. Salah nih. Ini warna biru aja lah kita bilang, aku bingung lah, Kak, biru atau navy bilang ini. Warna biru aja ya, ini warna birunya.
Ini ada XL nya Kak Andrea tuh, ini warna biru. Terus ini warna marun. Ini marun. Warnanya cakep-cakep loh, Kak. Tuh. Ini warna marun. Tuh. 56.000 doang, Kak. Murah banget. Aku benar-benar sudah neken harga ya, Kak. Biar cepat muter barangku ya, Kak. Ada yang mau? Kak Andrea tuh tadi mau apa yang XL? Ukurannya besar nggak? Masih banyak kak, Kak Umi masih banyak. Ukurannya besar kak. Kak, halo kak, aku manggil apa? Inang ya. Halo Inang, ukurannya lumayan besar Inang. Kakak ya. Soalnya Samosir kan Inangku. Inang yang UA size L-nya LD-nya 106, XL-nya LD-nya 116. Ukurannya size gede Inang, size cowok. L-nya LD 106, XL-nya LD 116, panjangnya 70. Harganya di 56.000 doang. Dijamin original, sisa ekspor ya, Kak. Ini bahannya yang dipakai buat ini ya, kali ya, buat sport ya. Nih. Tuh, yang kayak gini loh bahannya nih. Nih. Ini aku masukin tanganku ya, nih. Ini warna merah. Nih ya, pulang ya, 56.000 doang. Ini warna merah. Di sini tuh ada tulisannya begini. Di sini ada logonya. Di lengannya kiri kanan ada logo begini. Ukuran XL ada Inang. Oh iya Kak Francisca bentar ya. Ada Inang. Ini yang aku jembrengin ukuran XL di warna merah. Di warna merah. Di warna biru. Ini aku bilangnya biru aja lah yang ya. Warna merah, warna biru. Kakak ya? Oh kakak ya. Di warna marun. Maklumlah kak, aku batak dalenya aku. Gak ngerti aku tarombo kak. Disuruh tarombo gak nyampe kak otakku belajar lagi kak. Jualan aja lah taunya aku. Ini di warna biru. Oh ini biru. Cuman ada 3 warna, merah, biru, sama marun kak. Ya, harganya 56.000 doang. Nanti kakak kirim aja alamatnya. Mau XL warna biru, marun apa merah Inang? Kak. Oh iya ya. Oke kakak, maaf ya kak. Kalau mau silakan ya kak. Ada warna biru, marun, sama merah size XL-nya. Harganya cuma 56.000, tapi dijamin original ya kak. Ini barang sisa ekspor soalnya. Oke, kualitas bahannya tidak akan mengecewakan. Karena aku udah megang-megang barang dari gudang ke gudang. Aku lihat ada yang barang KW, dibilang original, macam-macam lah kak ya. Kadang-kadang juga ada yang rese juga ke orang gudang ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau. Ini sisa satu loh kak. Beruntung loh yang dapat ini kak. Nih. POLO ya kak, original. POLO nih. Oke. Ini ya kak tuh. Ini bahannya tidak mengecewakan kakak. Di sini di listnya tuh, di emboss gitu ya kak dia tuh. Tuh, ini bahannya bagus banget. Ini kalau soal bahan kakak nggak usah kecewa. Cuman ada satu doang, yang tadi S-nya udah habis. Padahal aku pengen banget sebenarnya yang S ya. Yang ini L, L, L doang nih kak. Harganya 70.000 agak tinggi. Ini agak tinggi tapi jangan takut tidak mengecewakan. 70.000, LD-nya 110 sampai 120. Panjangnya 72 size L. Warnanya keren tuh. Ini lengannya. Cewek cowok bisa pakai ya, Kak? Nih. 70.000 kalau mau clue-nya mau dress orange, oke? Okay? Udah habis size S-nya, Papaku sayang. Padahal tadi aku ngupeng banget kan. Bagus banget soalnya pas dipakai. Nika yang tadi minta tolong dress kotak-kotak ini ya, paling laris. Aku sampai restock-restock mulu ke gudang, untung gudangnya dekat. Nih. Mau ukuran XL ya? Ada warna apa aja tadi? Sebentar ya kak, sebentar aku ingin ya. Oke. XL-nya ada warna merah. Nih. Warna merah. Ini warna merah. Terus ini warna marun. Kalau aku sih suka banget warna marun, tapi karena aku kulitnya eksotis, jadi aku nggak cocok pakai warna marun. Jatuhnya aku makin gelap ya. Warna marun, padahal aku cinta banget dengan warna marun. Aku bilang warna marun tuh warna elit, warna mahal. Ini warna abu ya kak.
aku bilangnya abu atau biru atau navy, nggak tahu, ini unik sekali nih, nggak tahu aku mau bilang warna apa ini ya. Abu kak, kayaknya aku udah mulai rabun mata juga nih, rabun warna nih jangan-jangan. Ini warna abu apa biru nih kak, tahu lah ini warna apa ya. Abu kali ya ini ya, 56.000 doang ya kak. Nih kak, yang suka dress ini jujur aku udah restock berkali-kali memang ya. Ini aku restocknya berkali-kali, karena kemarin sempat habis, aku restock lagi, habis restock lagi. Karena meskipun gak live, orang lihat wallku kali ya, atau putar-putar ulang live, jadi pesen terus ya. Harganya cuma 90.000 doang ya kak ini. Mau merah abu, siap kak Samantha. Mau dress orange, kak Umi dress orange yang ini yang aku pegang. Mau merah abu XL, merah sama abu. Ini ya kak size XL. XL dan XL. Ini ya kak, XL-nya merah. Ini XL-nya ya. XL-nya nih, abu entah warna apa ini, gak tahu aku warna apa ini ya. Ini ya. Ini kalau mau ini krunya mau dress kotak gitu aja ya kak. Mau dress kotak harganya 90.000 aja. Ini masih di gudang itu masih lengkap size-nya. Kalau di aku tinggal size-nya mungkin beberapa aja ya. Tapi kalau ada yang mau silakan, nanti aku tinggal restock ya. Aku ambilin Senin tapi ya kak, Senin ya. Minggu soalnya gudang gak buka. Di aku cuma ada beberapa lagi kak. Nanti aku lihat cek ya, kalau misalnya banyak yang mau ya. Harganya 90.000, brandnya dari Isabel. Nih, bahannya bagus nih, bahannya bagus banget kak. Lembut, dipakai nyaman, tidak menerawang. Sisa ekspor juga ya kak nih. Nih tuh, bagus ya. Tidak menerawang ya kak. Jadi kalau di daerah panas dia lembut banget. Adem, makainya tuh adem, tidak menerawang gitu, nyaman gitu ya. Bikin kulit cerah, kalau kulit gelap kayak aku pakai ini makin cerah ya kak. Pinggangnya dia ada karet gini nih. Di pinggangnya ada karetnya. Tuh. Di pinggangnya ada karet ya kak. Karetnya cuma kiri, kanan gitu ya kak. Oke, dressnya ini 90.000. Extra S-nya di LD maksimal 92. S-nya LD maksimalnya 98. M-nya LD maksimalnya 104. L-nya LD maksimalnya 110. XL-nya LD maksimalnya 116. 2XL-nya di LD 122. Panjangnya 105. Kalau mau silakan 90.000 klunya. Mau dress kotak kuning nih. 90.000 doang ya, Kak. Buat ibu menyusui very welcome. Nanti aku email. Oke, siap Kak. Kak Samantha. Kak Umi dress orange-nya yang mana ya, Kak Umi? Oh, dress polo. Oke, siap Kak. Panjang berapa dress kotak kuningnya? Panjangnya 105 ya, Kak. Sebagai referensi, aku tingginya 150. Aku agak-agak mungil ya, Kak. 150 tingginya, berat badan 45 normal. Ya, berat badan 45, tinggi 150. Di aku dia segini nih, Kak nih. Kalau yang pendek makainya kayak aku gini, dia hampir semata kaki ya tuh. Tapi kalau orang tinggi makainya cakep Kak dia. Paling cuma segini ya. Di bawah lutut dikit. Tapi kalau kayak aku makainya tuh segini tuh. Harganya 90.000. Silakan sebutin size aja Kak, LD Kakak berapa ya? Mau dress kotak kuning M. 85.000. Ay emang gue emang Kak Francisca, janganlah kakakku sayang. Kalau 85.000 belum bisa kakakku cantik. Nanti aku nggak jadi live terus kak, nggak balik modal nanti kita ya kak. Kalau kakak belanja 6 pieces lebih dari totalan, biasanya aku suka kurangin. Aku orangnya nggak tega ngambil untung banyak-banyak beneran kak. Kakak bisa tanya pelanggan-pelanggan lamaku yang suka belanja sekali belanja 800.000, 1 juta, 2 juta tuh. Biasanya mereka sangat loyal belanja di aku karena memang aku selalu ngurangin gitu kak, kalau udah belanjanya sampai 6 pieces ke atas ya. Tapi aku nguranginnya pun dari totalan sekarang kak, karena aku sudah nekan harga banget kak nih. Aku ngambil untung udah benar-benar tertekan banget. Karena gini kak, jadi kakak biar aku kasih ini aja ya kak, informasi. Kalau kayak aku paling ke gudang, misalnya ngambil ini, paling belinya grosiran, satu lusin gitu kan. Tapi kalau pedagang besar, yang ke gudang itu berani ngambil 500 piece sampai 1000 piece ke atas, yang sudah modalnya ratusan juta, dia bisa dapat modal ini jauh lebih murah dari aku, Kak. Bedanya bisa berapa puluh ribu gitu modalnya. Nah, itu bedanya, Kak. Mungkin makanya harganya mungkin bisa lebih murah dari aku ya, Kak. Tapi kalau kayak aku yang ke gudang cuma ngambil grosiran atau 50 piece doang, emang tuh lah kak dikasih murah, nggak akan kak. Yang ada aku diomelin nanti kak.
mau ambil dua. Oke lah ya, kak ambil 6 aja lah ya kak. Size M ya kak, sebentar ya, ini size M ya pak. Pak tolong screenshot dong pak, pak si boy ya. Oke, ini gak ada yang mau blusku yang cantik ini. Emang oh ya mang, blusku ini cantik kali loh, dari Stradivarius. Kok gak ada yang mau yang dukun depannya ini? Sebentar ya kak. Blusku ini cantik banget kakakku sayang nih. Ini kakak pakai kemana pun keren kan tuh. Nih, ada pita-pitanya di sini. Nah tuh ada kerut-kerutannya tuh. Ini buat ibu-ibu. Aku aja ibu-ibu anak dua loh aku kak. Kita kan sekarang harus tetap modis ya kak. Meskipun udah punya anak dua, suami lima ya kak. Suami lima pak. Harus modis kak. Ini kakak bisa pakai. Anak gadis kakak juga bisa pakai. Bisa kopelan sama anak gadis kakak kan. Harganya cuma 80.000 aja. Brandnya Stradivarius original. Aku beli di counter ini kak. Ini nggak kelihatan nih mana ya. Kalau kakak penasaran berapa ini harganya nih? Harga counternya 359.000 loh kak tuh. 359.000. Aku belinya langsung ke counter ya kak tuh. Ini bahan belakangnya kaosnya kaos lembut ya nih. Ini kaosnya lembut banget nih. Jadi dipakainya nyaman. Oke, bagian depannya kayak gini nih. 80.000 aja ini size-nya masih lengkap. Kalau mau silakan 80.000. Clue-nya mau kaos modis gitu aja ya, Kak. Mau kaos modis harganya 80.000. Size S-nya LD94, M-nya LD100, L-nya LD106, panjangnya 63. Mau kaos modis harganya 80.000 ya, Kak. Bagus banget 80.000 loh, Kak. Yang aku pakai ini. Ada yang mau yang kupakai ini? Nanti aku ya kak. Siapa Francisca? Boleh ya kak? Blusnya, kayak kita ulang lagi lah ya kak. Tunggu kak, sebelum ke blus, beli kalian lah dulu korsetku ini kak. Aku kena spam gara-gara korsetku ini. Mana korsetnya? Aku itu kena spam karena posting foto korset yang mahal ini kak. Ini korsetnya, korset kelas atas kak. Aku share ini kakak bisa scroll. Kakak scroll aja Facebook aku di wallnya paling di bawah-bawah tuh ada aku share video YouTube-nya ya kak. Ini brand mahal, brandnya SPANX by Assets tuh ya kak tuh. Oke ini ya kak brandnya ya. Oke ini brand mahal, mahal banget kak ini karena aku kemarin cari-cari di website luar negerinya yang resmi. Harganya 1,4 juta kak, belum termasuk ongkir 400 ribu ke Indonesia. Jadi kalau kakak mau beli korset ini dari luar negeri, harganya 1,8 juta. Aku jualnya sangat murah, 85 ribu aja. Korset ini buat melangsingkan segala bentuk lemak-lemak nih. Jadi kakak beli buat melangsingkan perut kakak, paha, mengangkat ini. Kayak ini nanti keangkat nih. Agak keangkat kan kak, padahal aku nyusuin anakku 2 loh. Sampai usia, sekarang anakku udah usia 3 tahun masih nyusuin loh aku ini kak nih. Agak kelihatan gak kendur kan kak, belum kendur kan kak. Oke pakailah korset ini kak, dijamin. Tapi kakak beli 2 pieces ya kak, biar kakak bisa ganti-ganti pagi siang malam. Ada warna hitam. Belilah korsetku ini kak, korsetku masih banyak banget. Buset dah, masih ada 40-an lagi nih kak nih. Ada warna coklat, ada warna hitam, ada warna coklat. Harganya cuma 85.000 aja. Bahannya bagus nih, ini tidak mengecewakan kakak, dia lembut dipakainya. Lembut banget, tidak kasar di kulit, lembut banget. Bagian pahanya seamless, kakak dapat ini sekalian sekaligus loh kak, seluruh body kakak dimantepin. Ini ngangkat bagian sini kak tuh. Kakak kan makanya gini nih, oke, ketarik dia kak ke atas. Terus paha kakak tuh makin dikecilin tuh. Perutnya juga di sini bagian perut pasti lah ya kak. Ini di bagian ininya tuh, kalau mau keburu-buru ke toilet silakan tuh. Bisa ya. Kemeja ada Kak Umi. Aku mau korset BB65. Siap Kak Francisca, BB65 itu korset pakai apa ya? Kak, ini korset ya, Kak. Yang warna coklat ada di size XL dan 1XL dan 1X doang warna coklat ya. Yang warna hitam lengkap size M, L, XL dan 1X ada. Paling kecil M ya, Kak. M-nya BB55 sampai 65. L-nya BB66 sampai 75. XL-nya BB76 sampai 85. 1X BB86 sampai 95. Jadi, kalau kakak mau beli korset, kakak sebutin aja berat badan kakak berapa ya.
Yang mau warna hitam, yang coklat cuma ada XL dan 1X. Kayak yang size M aku kasih di warna hitam ya kak, Kak Francisca. Kak Francisca, warna coklatnya nggak ada size M ya kakak. Kalau BB 65 cocoknya pakai size M kak, biar lebih ada fungsi korsetnya ya kak. 75 pakai ukuran Kak Umi, 75 pakai ukuran L. Kak Umi, Kak Umi mau 75 pakai L ya kak, aku kasih warna hitam ya Kak Umi. Kak Elfrida nggak ada size S nya kakakku sayang, paling kecil M, paling kecil M kakak. Kak Elfrida yang hitam pun jadilah kak. Oke Kak Elfrida, Kak Elfrida M hitam. Kak Umi, Elpa tolong screenshot ya kak, sebentar ya kak. M, M ya nih kak, ini sebagai gambaran M nya itu kecil begini ya kak nih. Nih M nya kecil begini tuh, badanku aja nggak nutup ya sebenarnya, tapi dia emang harus begitu karena namanya korset kan. Jadi ini dia kencang banget, ini kencang banget, dia kan ini banget, makanya tuh kakak gitu. Tapi kakak jangan takut, nyaman kak, bahannya nggak bikin panas, nggak bikin gerah, nggak bikin gatal, dia soalnya lembut banget. Oke, ini M, kalau kakak mau beli yang kecil M aja ya kak, paling kecil M. Aku pakai M deh kayaknya, aku BB 45 M ya kak. Oke. Kalau mau silakan. 45M. Oke. Oke, siapa Efrida M korset hitam M enggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Lo enggak ada S ambil M. Oke, siapa Efrida? Berarti M-nya 2, L-nya 1 ya, M. Ada lagi yang mau korset sini, Kak? Banyak banget lo, masih ada 40 pisisan gara-gara posting ini aku kena spam terus dari Facebook. Jadi aku mengurangi untuk posting ini ya kak. Sebentar aku cari dulu ya kak, ini barangnya masih banyak banget soalnya. Kak yang tadi nyari kaos cowok, sebentar ya, ini aku ada banyak kaos cowok. Aku lagi nge-stok barang banyak banget. Banyak banget, banyak banget. Kenapa lah aku ambil M kemarin dikit ya? Padahal aku kira size M-nya itu kecil apa ya buat badan-badan ini. Ternyata ini ya, banyak banget yang butuh M ya. Ini ya kak M ya. Kak yang badannya besar 90 kilo kok gak ada yang mau ngambil kak? Percayalah pakai ini, kalian ini loh kak. Beneran kalian pakai tapi setiap hari ya kak. Pagi, siang, malam mau tidur juga kalian pakai, aktivitas juga pakai aja kak. Tadi yang M-nya 2, L-nya 1 ya kak, yang tadi udah ngefix. Oke, okay. Kak Umi ke korset size hitam M. Siap Kak Umi, udah aku pisahin. Susah kok gak? Nggak susah kak. Gini kak, jadi kemarin ini kan udah banyak yang pesen. Untungnya mereka yang pesen masih di daerah Jabodetabek ya kak. Jadi pertama mereka aku kasih size agak-agak longgar. Ternyata longgar banget, nggak cocok. Yang BB 70 aku kasih size XL, ternyata kelonggaran. Jadi BB 70 itu pakai L kak, baru dia ngepas banget. Yang BB 60-an aku kasih size L, ternyata longgar. Di M baru pas. Jadi emang korset kan harus pakainya pas ya, Kak. Kencang gitu kan, Kak, baru ada fungsinya ya. Kalau Kakak pakai longgar kan bukan korset, namanya baju ya, Kak. Nih. Jadi enggak usah takut, Kak. Ini pasti udah size yang pas ya, Kak. Size yang pas BB 70-an L aja, Kak, lebih pas. Lebih ngecilin perut Kakak. Nanti Kakak kalau penasaran, Kakak WA kita, nanti aku kirimin link YouTube-nya ya. Oke, ada lagi yang mau korsetku yang fenomenal ini? gara-gara ini aku kena spam terus kak, soalnya ini brand mahal kak, kebaca sama Facebooknya kak. Ini aku kebaca sama Facebooknya, ini brand mahal banget. Kalau kakak nggak percaya, aku pernah lihat orang live untuk korset, dia jual cuma korset celananya doang kak, brandnya sama kak, dia jual 95.000 kak. Aku bener-bener jual ini full body kak, 85 itu harga udah. Ya untung-untung dikit banget ya, nggak nyampe lah 20.000. Yang penting karena udah 40 piece lagi soalnya kak. Jadi aku hajar ini aja kak, yang penting barangnya habis. Oke kita lanjut ya. Kak ada yang mau ini nggak? Ini cuma punya segini sih. Kemarin aku kan jalan-jalan ke mall, jadi aku beli-beli aja kak. Kalau ada yang mau silakan. Ini murah nih. Yang buat yang suka fashion-fashion nih. Nih tuh kakak hangout ke mall pakai-pakai begini nih tuh. Lucu ya. Ini harganya 200.000. Normalnya aku jual cuma 45.000 aja kalau ada yang mau. Kalung marun. Ini kayaknya ini sebenarnya udah ada yang ngefix, tapi dia mau bayarnya Senin. Kalau dia Senin enggak bayar baru aku kasih ya, Kak.
Dia kata janji mau bayar Senin kalau nggak salah 8 minggu ya. 45.000 doang ya kak, kalau mau silakan. Tapi ini aku kasih kalau sudah, kalau dia cancel ya kak. Udah ada ngefix soalnya. Mau kalau marun. Sebentar ya, kita ini biar nggak bosan ya. Ini brandnya ZARA tuh. Harga counternya nih, kakak bisa lihat 379 ya kak, harga counter normal ya kak. Nih, 379. Di sini dia emboss ya kak. Bentar, takut rusak nih aku kak. Ini tuh emboss ZARA ya kak nih. Tuh, kayak ini emboss. Ini harganya murah, cuma 60.000 doang. 60.000, ini ada kalung sama gelang tangan atau gelang kaki ya ini kak, ada dua dapatnya. 60.000 kakak dapat kalung dan gelang tangan atau gelang kaki. Harganya 60. Clue-nya mau kalung ZARA gitu ya kak. Nih, ini brandnya si Stradivarius. Harga counternya 229. Aku jual cuma 45.000 aja. 45.000 kakak dapat 3. Bisa pakai layer, bisa dipisah-pisah. Ini 3 nih kak. Ini ada 3 ya kak, dapat 3 kalung nih. Bisa dia kak 3. Oke, kalau mau silakan. 45.000 doang, cakep loh. Yang suka modis-modis ya kak. Loh, satu lagi mana nih kalungnya? Kalau ada yang mau silakan kalungku ya. Kalau ada yang mau silakan kak kalungku. Ini gak ada yang mau kaosku ini. Emang mau ya emang. Kak ini tadi yang baru join ya. Bentar deh ya. Ini kak yang cari kaos cowok ya. Bentar ya. Nih, ini kaos cowok bahannya campuran dengan katun dan polyester ya kak. Nih, bahannya kayak gini nih. Ini semua bordiran. Harganya 85.000 ya kak. Nih, ini harganya 85.000. Emang kak Umi. Tapi gara-gara itu aku kena spam loh kak korsetnya bener-bener. Tuh, karena emang dia brand mahal banget kak itu. Itu korsetnya bukan korset ini, bukan korset abal-abal kak. Nih ya, apa namanya, bordiran ya kak nih. Ini motifnya keren. Kalau yang suka fashion nih keren ya. Cowok cewek bisa pakai nih. Nih, oke, okay. Tuh kayak gini ya, Kak. Bahannya katun dan polyester, campuran katun polyester. Oke. Okay. Di belakangnya dia ada mereknya nih, mereknya. Terus bagian dalamnya kayak gini. Kalau mau tahu brandnya apa ini ya, Kak, nih. Sisa ekspor juga. Nih kita ekspor ya, Kak. Tuh. Emboss merek ya. Harganya 85.000, warnanya ada 7 warna. Kalau mau silahkan, mau kaos 7 warna. Warnanya ada warna orange, ini warna orange. Ada warna merah. Ini warna merah. Ada warna putih, ini warna putih. Ini warna putihnya banyak yang suka ya kak ini. Putih. Ada warna hijau, hijaunya hijau lemon ya kak, cakep banget. Ini kalau dipakai cakep loh ini kak. Warna hijau. Kalau mau silakan. Size nya komplit dari S sampai XL. Ada warna biru, harganya 85.000 aja ya kak nih. Ada warna biru. Ada warna ungu, nih ungu ya. Oke. Ada warna pink. Ini pinknya ya kak tuh. Oke. Udah 7 warna belum itu kak? Pokoknya ada 7 warna lah ya kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa lagi ya? Satu lagi warnanya ya. Ada 7 warna dia kak. Kalau mau silakan kakak sebutin mau warna apa ya. Ini lumayan masih banyak nih aku minta. Kalau mau silakan ya. Harganya 85.000, cewek-cewek bisa pakai. Ada yang mau gak itu? Jangan bahan jeans. Ada hot pant jangan bahan jeans. Ada kak, kakak biasa pakai size apa? Nih, yang aku pakai nih tuh. Yang aku pakai lucu ya kak. Ini dari ZARA original counter. Ini barang counter. Ini tapi cuma ada di size S. Harganya 85.000 doang. Bentar ya. Aku ambilin barangnya ya. Nih. Cuman ada di size S nih. Ini celana ya kak, celana rok tuh. 85.000 ini celana rok nih. Celana ini kak tuh, celana. Tuh. Harga counter resminya 450.000 ya kak.
Ini dia bisa kakak scan barcode, dia akan keluar bahwa dia original ya kak. Oke, nih. Ini bukan second, bukan pre-love, bukan monja, bukan burger ya kak. Bukan XX-an, tapi ini barang counter langsung. Aku beli langsung ke mallnya ya kak nih. Bahannya pleatskate, tapi pleatskate-nya pleatskate high class. Lembut banget, dipakai nyaman. Aku bilang bagus, aku aja celana-celana yang ZARN ini aku ambil satu-satu buat aku kak, sakit aku sukanya. Harganya kan murah, 85.000 doang. Padahal kita beli di counter harganya bisa sampai hampir 500 ya kak. Kalau mau silakan, size S. Kaosnya S, L di berapa? Oh, 8 sama 12. Oh, size 8 sama 12 ya kak. Bentar ya kak, kak Magda. Kaosnya S, L di berapa? Kak, yang ini. Iya belilah kak, ini aku beli banyak banget loh. Kenapa gak ada yang mau ini ya? Ini harganya kak cuma 65.000. Ini bahannya itu kalian gak perlu setrika loh. Nih, eh mana ya? 65.000 doang loh nih. Ini bahannya kayak gini loh kak, bahan kaos yang gak perlu kalian setrika nih. Tuh kalian gulung-gulung doang deh, tidak akan ini kisut. Bahannya lembut banget, dingin gitu ya. Soal bahan aku recommended ya kak. Puji Tuhan pokoknya aku beli barang yang kali ini tuh aku sangat puas kak. Dapat barang bagus, modalku jauh lebih murah daripada yang kemarin-kemarin. Ini harganya 65.000 doang, PUMA original, sisa ekspor. Jadi ini barang dikirim ke luar negeri. S-nya LD92, M-nya LD100, L-nya LD110, XL-nya LD114, panjangnya 70. S-nya itu ada di warna hitam dan orange. Ini yang aku pakai warna orange ya kak. Orange-nya tapi orange lembut nih. Ini warna orange lembut nih. Ini orange cerah, ini orange lembut ya kak tuh. Oke, hitam dan orange ada di size S. M-nya di warna biru, kuning, navy, ungu. M-nya di warna biru, kuning, navy, ungu. L-nya ada di warna biru tua, pink, orange, ungu. XL-nya ada di warna navy, army, orange, kuning. Ini warnanya ya kak. Nih, 65.000 kakak dapat kaos PUMA original sisa ekspor. Bagus loh ini bordi, apa sablonnya bukan sablon abal-abal kak, sablon mahal ya kak. Sablon yang bagus itu loh kak dia. Nih kayak gini nih kak, bahannya jatuh banget nih warna birunya. Beli kalian lah kak, kalian gak nyesel loh kak nih. 65.000 doang soalnya. Nih warna biru tuanya. Aduh sumpah ini bagus banget bahannya. Tadi tadi adikku yang cowok langsung ambil ini. Padahal kan ini sebenarnya kasingannya buat cewek ya kalau menurut aku ya nih. Kan kalau aku pakai begini nih tuh, buat cewek kan, tapi dia saking sukanya sama bahan dan desainnya dia ambil satu loh kak, adekku cowok padahal. Nih, ini yang bahan kaosnya, ini bahan kaosnya juga dia kaosnya bagus ya nih. Ini bahan kaosnya ya kak nih. Tuh tebal ya dia ya. Dijamin nggak menyesal kak, 65.000. Kakak beli kaos-kaos kayak gini, burger aja. Aku pernah ya kak lihat orang live jual burgernya aja kak, mahal loh ini kak. Burgernya aja bisa harganya bisa dia jual 50.000 loh kak. Udah second padahal. Nih, 65.000 ya kak, ini bagus. Ini warna navy aku bilangnya ya kak nih. Tapi kayak gini lah warnanya, warna navy atau apa lainnya kak. Ini warna army-nya. Kalau soal bahan, duh bagus banget. Bagus-bagus pokoknya kak tuh. Cakep banget beneran. Ini warna kuning kunyit. Jadi kakak sebutin aja mau warna apa ya kak, size-nya apa. Ini warna kuning kunyit. Cakep loh, cantik ya. Aku sukanya warna ini. Tapi kata suamiku kalau kulit gelap jelek ya pakai ini ya, kusam ya. Ini warna pink. Beda ya kak. Ini warna orange. Ini warna pink. Ini pinknya soft. Ini orange-nya soft. Ini kakak bisa bedain ya. Tuh pinknya soft. Ini orange-nya soft. 65.000 doang, murah banget. Kalau kakak nyampe barangnya kakak pegang, kakak pasti happy. 65.000 soalnya kak, murah banget. Ini warna orange cerah nih. Nih. Orange cerahnya bagus nih tuh. Oke. Okay. Kak, jadi kakak kalau tergantung orangnya. Ada orang yang suka pakai ngepas body kayak gini kan nih. Ada orang yang suka pakai longgar-longgar nih. Ini banyak melar nih tuh kayak gini. Tuh, dipakainya kayak gini. Tergantung orangnya ya kak, jadi kakak mau ambil size apa silakan kak. Ini warna ungu tuh. Ini warna ungu ya kak nih. Cantik banget ungunya ya tuh. Terus ada warna hitamnya kak, sebentar ya. Ini warna hitamnya nih. Ini bahannya bagus banget loh beneran.
Ini S loh kak, tapi yang warna hitam S doang deh kalau gak salah nih. Tuh. Bagus banget kak bahannya nih. Ini bahan kaosnya, kaosnya cakep. Nih, keren loh. Nih, yang mau jalan-jalan ke mall pakai ini pede banget lah kakak. Pokoknya paling cantik lah kakak nanti ya. Ini aku ngambil Adidas cuma satu ya, tapi ini ada Adidas nih. Army M ada kak. Sebentar ya. Oh sebentar ya kak Magda, nanti aku keluarin ya. Ini blusnya bahannya bagus kak. Kak siapa tadi? Kak Francisca ya. Kaos Puma kuning XL. Siap kak Umi. Army M ada kak. Army-nya tadi warna apa ya? Army tadi itu cuma sebentar ya kak. Army ini cuma ada satu, size XL. Army-nya cuma di size XL ya kak. XL-nya ini di LD maksimal 110. Oke, size XL. Size M itu cuma ada di warna biru, kuning, navy, sama ungu ya kak yang size M. Oke, tadi kak siapa? Kak Umi XL. Ungu ada XL nggak? Sebentar ya. Ungu nggak ada kak, ungu adanya di L. XL itu ada di navy, army, orange, kuning. Oke, kak pak yang LD 100. Aku LD 100 size M. Nggak ada kak. Nggak ada kak ini warnanya kak Francisca. Sebentar ya. Kak Umi mau kaos Puma kuning XL. Kuning XL ada nih kak. Kak Umi dapat ya. Pak tolong screenshot Kak Umi dong pak. Nih. Ini Kak Umi ada ya. XL. Tuh. Bahannya bagus banget, kakak gak usah nyetrika nih kak. Tuh, cakep kan? Tuh, bagus deh soalnya lembut banget. Kak Umi kuning XL dapat. Mau ungu M. Siap kak, bentar ya. Kak Francisca. Mau kaos Puma kuning XL udah. Yang Elisas gak ada, ungu XL ada gak? Ungu XL gak punya ya Kak Umi. Barangnya gak ada yang warna ungu. Mau ungu M. Ungu M ada. Bentar. Ungu M ya. Oke cantik, cantik mama. Sebentar ya sayangnya. Mama jualan dulu ya. Biar kamu bisa sekolah. Oke. Oke cantik. Sebentar ya kak, aku bawa dulu. Ungu M ya kak, nih ya kak. Ungu M, nih ungu M ya kak. Tuh, ini ungunya ya. Sebentar. Oke, mau ungu M. Kaos pum size M warna army dan navy. Kak Evi warna army-nya tadi cuman ada di XL ya kak. Warna army-nya cuman ada di XL. Jadi Kak Evi cuman dapat navy size S. Kak yang size yang navy nggak ada kak size S. Size S cuman ada di warna hitam dan orange. Nih, size S cuman ada di warna yang aku pakai, orange yang aku pakai sama warna hitam ya, Kak. Nih, sama Adidas, harganya sama 65.000. Ini juga bahannya bagus, Kak. Nih. Nih, Adidas nih bahannya bagus. Original ya, Kak. Dia bordirannya juga bordiran nih tuh. Nih, bordirannya bagus. Nih Adidas size S warna hitam. Ya, Mama jualan dulu ya, sayangnya. Nanti kita main enak ya. Oke. Okay. Kak main sama dia dulu ya. Nih ya, Kak. Ini size S, ada di warna hitam, Adinda. Adindanya original sisa ekspor. Bahannya bagus. Size S ada harganya sama, 65. Sebentar saya nih, sebentar. Oke. Okay. Kak, sorry Kak Evi, size S aku cuman ada di warna hitam sama yang aku pakai warna orange, Kak. Kalau mau silakan ya, Kak. Nih ya kak, aku sebutin lagi ya kak, biar kakak nggak pada bingung. Size S-nya ada di warna hitam dan orange. Orange-nya kayak yang aku pakai ya kak. Size M-nya ada di warna biru, kuning, navy, sama ungu. Navy tadi ada M loh, tadi ada minta M. Kok nggak ada navy-nya M? Oh, sorry. Iya, M-nya ada. M-nya ada di biru, kuning, navy, ungu.
L-nya ada di biru tua, pink, orange, dan ungu. XL-nya di navy, army, orange, dan kuning. Oke, Kak. Mau ungu M tadi udah ya, Kak? Ungu M udah, Kak Francis kasih Buaya. Kaos size M, army-nya nggak ada ya, Kak Ivy? Navy S juga nggak ada. Kuning M, kuningnya ada kuning. Oke, siap. Kuning ya, Kak. Pak, tolong screenshot dong, Pak. Kak Tina, Pak. Ini ya, Kak. 65.000 ya, Kak, size M kuning. Oke. Kak Jeva, M-nya LD-nya maksimal 100 ya, Kak. Kak Francisca ungu LD 100 size M ya. Tadi aku udah kasih Kak Francisca nih. Ini buat Kak Francisca nih. Udah ngefix dari atas kan tadi, Kak, nih. Oke. Pink size apa, Kak? Kak, yang di pink ini ada pinknya ada di size L. LD-nya maksimal 110 ya, Kak. Size L. Yang warna pink. Cuman ada di di size L. Oke, Kak Deva. Tapi pinknya itu yang kayak gini nih, Kak. Pinknya pink soft. Nah, beda ya, Kak, sama yang aku pakai. Hampir-hampir mirip nih warnanya. Tapi dia agak beda tuh. Ini pink soft, ini orange aku bilangnya, Kak. Oke, mau kunyit size M, Kak Evi, siap. Ini ya, Kak, kunyit size M tuh. Oke. Aku Adindas S hitam, siap, Kak Evi. Ini ya, Kak. Nih. Ini aku ambil tadi yang buat aku juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, blus katun ada, Kak? Ada, Kak. Nih. Ini blusnya bahannya malah sebenarnya lebih bagus dari katun ya. Kak, ini ada nih, Kak, warna navy-nya nih, Kak. Ini bahannya katun nih, Kak, tuh. Ini bahannya kayak katun-katun gitu, Kak, tuh. Tapi katunnya malah bagus banget nih, Kak. Kalau Kakak bisa lihat nih, kayak gini di bagian dalamnya ini ya, Kak. Nih. Ini yang warna navy-nya. Jadi ada dua tipe bahannya dia, Kak, nih. Ada yang bahannya kayak gini, katun kayak gini. Tapi lembut. Ada yang dia jatuh banget kayak gini nih. Jatuh banget tuh ya. Tuh. Ada, Kak, ini warna navy ya, Kak, aku bilangnya. Ada di size M nih. Untuk ini ada di size M dan XL. Kalau ada yang mau size M dan XL. Dia katun ya, Kak, untuk kayak gini nih. Oke. Ini juga katun, tapi cuman ada satu di size S doang nih. Nih. Dia bahannya bagus juga nih ya, Kak, nih. Tuh. Aku suka deh pakai kaos begini, cakep loh. Nih. Ini katun ya, Kak, tuh. Oke. Bahannya tuh cakep. Kalau ada yang mau silakan. Oke. Ini enggak ada yang mau nih, armiku ini, Kak. Tapi cuma size XL ya, Kak, tuh. Ini bahannya katun juga nih, bagus banget loh nih. Ini katunnya katun lembut gitu ya. Kak, soal bahan Kakak jangan takut ya, Kak. Ini bagus banget beneran. Pasti Kakak nyampe itu sangat-sangat senang. Dengan harga 65.000 Kakak beli bisa beli barang ya. Original harganya 500.000, 600 kali 400 kali ya di counter. Oke. Bentar, kita Kak yang nyari dress tadi nih. Ada yang mau dress enggak? Ini harganya cuma 90.000 loh, Kak, tapi ini bagus banget. Nih. Tadinya aku nggak mau ngambil ini, Kak, di gudang, karena aku lihat mereknya kayaknya nggak mau gitu kan. Tapi pas aku pegang barangnya, ini Kakak nggak nyesel loh, Kak. 90.000, Kak. Ini bukan brandnya kayak pasaran gitu, tapi ternyata bagus banget ya, Kak. Nih ya, Kak, bahannya itu apa ya bilangnya ya? Kayak kemarin aku ada Tom Hill, dress di Tom Hill mirip-mirip kayak gitu, Kak, ini bahannya. Bagus banget. Nih dress Tom Hillku kayak gini nih, Kak, brandnya. Tommy Hill ya, Kak. Tommy Hill tau lah ya, Kak, brand Tommy Hill. Kalau aku bilang Tom Hill, nih bagus banget, Kak, brand ini ya. Bahannya stretch gitu, dingin, lembut, adem. Harganya cuma 90.000. Kemarin dress Tom Hill aku jual 150.000 karena apa? Modalnya juga udah tinggi banget. Ini 90.000 doang ya, Kak, tuh. Silakan kalau ada yang mau ini 90.000 doang. Ini clue-nya dress merah aja ya, Kak. Mau dress merah harganya 90.000. Cuman ada di size L. L-nya LD 100 sampai 110.
XL-nya LD 110 sampai 116. Panjangnya 90 nih. Ini bahannya bagus banget. Kakak tinggal pakai sepatu kets jalan-jalan ke mall foto-foto cantik. Ya keren deh pokoknya nih. Nih Kak, tadi Kak Francisca baru masuk ya. Ini kaos khas Pupies. Tapi udah enggak ada tag label ya, Kak. Jadi mungkin kenapa aku dapat lebih murah, dijamin original, tapi dia enggak ada tag label. Nih ya, Kak. Kemarin aku punya kaos yang khas Pupies itu modelnya tinggi banget. Nih. Dijamin original ya, Kak, tuh. Tapi dia tag labelnya udah enggak ada. Ini bahannya bagus banget. Bahan cut Lacoste. Kakak tinggal masuk ke mall-mall yang ada counter Lacoste-nya. Tuh, Kakak lihat ini barangnya sama kayak gini bahannya ya. Oke, ini barang bagus banget, Kak. Aku recommended. Harganya murah, cuman berapa tadi nih? 70.000 aja. Kalau mau silakan. Warnanya ada 2, pink dan maroon. Pinknya cuman ada di size S dan XL. S-nya LD90-94, M-nya LD94-100, L-nya LD100-106, XL-nya LD106-114. Nih Kak, harganya 70.000 doang. Ini warna marun, cantik banget. Aku kulitnya gelap ya, jadi kurang cocok ya pakai warna gelap gini ya. Ini warna pink. Kalau mau silahkan, yang baru pada join ya Kak. Harganya cuma 70.000 doang loh Kak. Bagus banget. Cuman ada di size S dan XL tapi yang pinknya ya. Kalau mau silahkan Kak. Aku pasti ambil satu-satu nih Kak daganganku hari ini ya. Karena bagus-bagus banget. Cakep banget. Nih Kak, aku ada celana nih. Ini celananya kemarin. Sebagian lagi dibawa nih Kak celanaku Kak. Kak, jangan kaget, ini memang aku modalnya ya Kak, sama dengan model aku jual celana hari ini ya Kak, yang Tom Hilku itu ya Kak. Ini agak tinggi modalnya, tapi ini emang kualitasnya juga bagus. Aku nggak ini ya, nggak akan merugikan kakak ya, soalnya bagus banget. Brand ini itu satu brand dengan GAP ya Kak. Jadi kalau kakak klik website resmi Old Nap gitu ya Kak. Nanti dia akan keluar Old Nap GAP. Mereka sudah satu brand Kak. Oke, jadi kualitasnya jangan diragukan. Ini bagus banget kualitasnya. Kakak bisa lihat ya bagian dalamnya. Ini vintage banget kancingnya. Nih. Nih Kakak bisa lihat nih Kak. Tuh. Kalau mau lihat barang bagus apa enggak, Kakak lihat jahitan bagian dalamnya. Ini tahun produksinya ada yang 2020 bulan 10, bulan Desember, ada yang bulan Januari 2021, Kak. Masih baru banget nih. Rapi banget kan bagian dalamnya kan, Kak? Tuh. Terus nih, bagus banget, Kak. Ini bahannya bagus. Harganya agak tinggi, harap maklum ya, Kak. Modalku tinggi banget. 120.000 aja. Ini warna biru garis, 120 ya, Kak. Biru garis. Sama hijau garis, ini aku bilangnya hijau ya Kak tuh. Bahannya bagus banget beneran. Kalau ini beda merek. Ini Tom. Si Tom ya Kak ini. Tom nih. Ternyata ya Kak, beli celana pendek harganya bisa lebih mahal loh modelnya daripada celana panjang ya, tuh. Kayak ini ya Kak. Enggak tahu aku kenapa lah ya, tuh. Oke. Ini di belakangnya dia ada logo kayak gini ya, tuh. Tom tuh. Oke. Ini size gede buat suaminya yang gede-gede. Kalau kakak mau pakai juga nggak apa-apa, silahkan ya. 120.000 aja. Yang ini ada di size. Ini ada di size 38. 38 itu, bentar ya kak. Size 38. Kalau mau krunya celana Tom gitu aja ya kak. Celana Tom size 38. Cuman ada satu. Oke. Lingkar pinggangnya 102, panjangnya 58. Pakainya di lingkar pinggang sini ya, Kak. Lingkar pinggangnya 102, panjangnya 58, harganya 120. Oke. Yang ini size-nya 32. Ini size-nya 32. Lingkar pinggangnya 88, panjangnya 53, harganya 120.000. Oke. Yang ini size-nya di 31. Lingkar pinggangnya 86, panjangnya 51 nih.
Bagus banget. Kalau soal bahan bagus. Oke. Oh, motif bunga-bunga ya. Kak, aku Adinda S ya. Oke, siap Kak. Evi tadi aku kasih kan Adindanya. Oke. Blus katun ada. Tadi ya Kak, bentar ya Kak yang aku jembrengin tadi. Motif bunga-bunga enggak punya kakakku sayang. Yang ini enggak mau Kak nih. Ini bahannya bagus loh Kak nih. Nih. Ini harganya 80.000 doang dari Stradivarius. Ini bahannya kaos lembut gitu ya Kak nih. Ini kaos yang Kakak enggak perlu setrika loh Kak. Tuh, lembut banget. Harganya 80.000 doang. 360 harga konter Kak. 80.000 doang itu aku jual Kak. Kak Evida lingkar pinggangnya tadi ya Kak, hijau garis ukuran 36 ya. Hijau garis tadi berapa ya? 32 Kak. Kak 32 ya Kak Samantha. Kalau ukuran 36 aku enggak ada Kak yang celana ini Kak. Ukuran 36 enggak ada, adanya 38 Kak paling gede. Celana ini aku cuma ada di ukuran 31, 32, 33, 34. 31, 32, 33, 34 aku punya. Tapi barangku masih dibawa sama tanteku ke rumahnya sebagian. Soalnya dia mau nyobain ulang, Kak. Jadi dibawa tadi, Kak, ke rumah. Kemarin. Jadi beberapa masih nggak lengkap. Kak Elvida, 32 ya. Oke, size 32 ya. Yang ini ya, Kak, hijau garis ya. Kebetulan yang ada di sini size 32 nih, hijau garis. Size 32. Ini hijau garisnya, lingkar pinggangnya 92 ya Kak. Oke. Oke, Kak Espa tolong screenshot Kak Evida ya, Pak. Pak. Oh. Boleh dong Kak Nur, makasih ya Kak Nur udah mau gabung di aku. Ke meja lihat. Siap Kak Umi bentar ya. Biasa pakai Kak 32 Kakak celananya. Oke, siap Kak Evida. Itu ya Kak 32. Nih Kak, tadi nyari celana size 8, aku ada nih Kak. Yang size 8, ini thanks God aku dapat modalnya lebih murah. Ini modal harga jualku adalah harga modalku ngambil si celana Old Navy tadi ya Kak nih. Ini Tom Hill ya Kak, aku bilangnya Tom Hill ya. Kualitasnya jangan ditanya, untuk brand ini Kak udah tahu sendiri ya. Harganya 800 ribuan celana ini ya Kak. Tuh. Oke, ini yang nyari celana nih Kak, ini celana kelas menengah ke atas ya tuh. Pak, boleh tolong minum gak Pak? Suara aku udah habis. Maaf ya Kak. Aku luar biasa selalu sama orang yang bisa live 3 jam. My God, luar biasa. Kakak hargain, kasihan loh Kak. Aku live 1 jam doang udah begini, gak kuat. Nih ya Kak, ini bagus banget nih. Bahannya bagus banget. Nih logonya di sini. Jadi Kakak pakai ini prestisnya tinggi banget ya. Orang pasti tahu lah ya Kak ini brand mahal. Kak, maaf ya aku minum sebentar ya Kak. Papa kok ngasihnya air pas banget? Papa itu minuman, itu kelasku Papa. Kelas kamu kan pink. Nah, makasih ya Pak. Nih ya Kak, harganya murah 100.000 aja. Tapi Kakak beli ini, Kakak bisa pakai jalan-jalan, foto-foto cantik ya Kak. Ini celana pendek yang tidak membuat Kakak malu. 100.000, size 8 lingkar pinggangnya 92. Size 14, lingkar pinggangnya 98. Tadi yang nyari size 8 kakakku sayang, maaf aku baru ingat. Size cuman ada 2 size. Di gudang juga tadi masih ada beberapa piece lagi. Size 8, lingkar pinggangnya 92. Size 14, lingkar pinggangnya 98. Harganya 100.000, panjangnya kurang lebih 46. Dia pakainya di pinggul ya, Kak nih. Makainya di sini di pinggul ya. Jangan di high waist. High waist kan di sini Kak, di pinggang atas kan. Bukannya ini di pinggul begini nih. Makanya di pinggul. Jadi panjangnya pas selutut ya Kak. Bahannya bagus banget. Nih. Bergerigi-gerigi gitu nih Kak nih. Bagus banget. Kalau mau silakan. Size 8 dan 14. Harganya 100.000. Cluenya mau celana Tom Hill. Mau celana Tom Hill harganya 100.000 loh Kak. Masih full tech. Dia juga dapat dari pabrik cuman dikit Kak. Barang yang di ini yang sisanya cuman dikit soalnya. Kakak aku mau pesan dress ya. Ada Kak Willy. Oh. Biasa pakai 32 kegedean Kak, kalau lingkar pinggang 92, lingkar pinggangnya 85, 86. Lingkar pinggang 92. Oh, tadi Kakak yang size 32 itu ya. Yang Old Navy ya, size 32. Size 32 lingkar pinggangnya 88 Kak yang ini Kak. Nih.
Tapi dia pakainya di pinggul gitu ya kak, jangan di pinggang gini. Ini lingkar pinggangnya 88 makanya begini nih. Tuh, jangan di atas pinggang ya kak, jangan high waist. Gini nih kak. Ini buat suami kakak atau buat kakak juga bisa sih. Tapi sebenarnya ini celana cowok ya kak. Cowok zaman now kan dia pakai celana begini nih. Agak span-span gitu, agak ngepres. Kak Evi nanti kabarin aja ya pas aku rekap mau jadi ini apa enggak. Nanti kalau mau di cancel kabarin aja nggak apa-apa. Kak kalau mau cancel nggak apa-apa, kabarin aja ya buat kakak-kakak semua. Aku nggak marah kalau kakak cancel pas aku rekap, nggak akan marah sama sekali benar. Jadi kalau misalnya kakak mau cancel semua juga nggak apa-apa, yang penting kita dikabarin ya kak. Jadi enak gitu, aku bisa live-in lagi. Tenang aku nggak akan marah, daripada nggak ada kabar kan mendingan dikabarin ya. Oke, kak aku mau pesan dress ya. Siap kak Willy, size 8 lingkar pinggangnya berapa? Kak Evi size 8 yang celana tomgilnya lingkar pinggangnya 92. Tapi dia pakainya di pinggul ya kak, nih. Tuh. Lingkar pinggangnya 92, makanya gini. Karena ininya kan pendek gitu kak, tuh. Oke, dia pendek nih kak, nih. Makanya di pinggul. Lingkar pinggangnya 92 kak. Tapi kakak, jadi ukurnya pinggul kakak ya. Ini celana cewek sih menurut aku ya kak. Karena cewek kalau yang ini ya. Tapi kalau cowok mau pakai juga nggak apa-apa karena motifnya dia nggak cewek banget. Tuh. Yang size 8 lingkar pinggang 92, size 14 dia lingkar pinggang 98. Gede lingkar pinggangnya karena dia yang celana pinggul ya kak, bukan pinggang gini ya, beda ya kak. Ini pinggul kakak lo yang diukur nih. Nih pinggul. Jadi makanya di pinggul ya kak, jangan di high waist. Oke. Okay. Kak Evi. Oke kita lanjut lagi ya. Kak ini murah banget loh. Tapi karena emang gak ada size ya. Iya sih, tadi juga di gudang gak ada size-nya. Gak ada size. Kak yang mau cari dress, dress cool. Nih, ini cuma ada satu. Tapi ini jadi gak apa yang WA kita pas tadi pagi? Jadi gak? Eh ini ada dua deh. Satu masih di rumah tanteku. Ada dua lagi ya kak. Satu masih dicobain tanteku. Oke, ini size L. Ini size L ya kak, dua-duanya size L, aku sisa dua doang. Oke, okay. LD-nya 110 sampai 120 karena bahannya scuba spandex bisa ngelap. Tidak pakai puring, tapi jangan takut, ini scubanya bagian dalamnya dia lembut nih. Agak lebih enak dipakai ya, jadi tidak panas, tidak terlalu panas. Tidak terlalu panas ya kak. Terus ini nih, tuh kayak gini ada pita-pitanya. Ini barang si MT kak. Brandnya Kalijati, tapi ini dulu bahannya dipakai untuk produksi dress CK ya kak. Panjang dressnya 100, sopan banget ya. Harganya murah, cuma 130.000. Ini kemarin aku ambil banyak banget dari gudang. Thanks God, puji Tuhan banget. Habis begitu aku ambil, aku live-in ya. Harganya 130.000, cuma sisa 2. Kalau ada yang mau silakan ya kak. Size L, oke? Okay? Harganya 130.000 aja, murah banget. Clue-nya mau dress navy gitu aja ya kak. Mau dress navy 130.000. Oke. Okay. Yang dipatung ada lagi yang mau kak. Ini juga nih kak. Ini bahannya sama scuba spandex. Tapi ini bahannya bagian dalamnya dia tidak selembut yang tadi ya kak. Agak berbeda, tidak selembut yang tadi ya. Oke. Okay. Nih motifnya begini. Terus lengannya kayak gini. Size-nya ini M, LD-nya 100 sampai 110. Size-nya M ya kak, LD 100 sampai 110. Harganya sama 130.000 aja. Ini cuma sisa berapa lagi nih? Ini kalau nggak salah sisa 2. Ini sisa 2 lagi nih kak, sama. Semuanya tinggal sisa 2 ya kak. Ini kemarin paling banyak loh aku ambilnya. Tapi emang Tuhan itu baik banget. Aku udah ketakutan nggak laku, ternyata laku juga. 130.000 ya kak. Oke, okay, kalau mau silakan. Ini ada dress cantik. Nih bahannya nggak perlu disetrika tuh. Kalau yang bahan nggak perlu disetrika udah tau lah ya kak. Pasti dipakainya lembut, nyaman, dingin, enak, adem lah gitu ya. Tapi kenapa aku bisa jual murah? Karena dari gudang murah. Hanya tenang, nggak ada reject, nggak ada noda, nggak ada bolong. Cuman tidak ada mereknya. Aku nggak tahu dari merek apa ya kak. Washing label juga nggak ada. Kayak harganya cuma 95.000 doang. Tuh. Cuman ada di size L dan XL. L-nya LD-nya 110, XL-nya LD-nya 116. Dan masih bisa melar ya, Kak? Ini masih bisa melar tuh. Bahannya spandek gitu, Kak, melar.
Kalau mau silakan 95.000. Kakak klunya mau dress apa ya? Mau dress 95.000 gitu aja, Kak. Mau dress 95. Tuh, lengannya 7/8. Yang LD-LD besar nih, Kak, tuh. Bagus loh, ini cakep loh ini, Kak. Oke, kalau ada yang mau silakan. Ini juga di gudang masih banyak. Ini yang aku kemarin yang cari-cari dress ya, Kak. Ini aku ulang ya. Nih, ini dipakainya cantik banget ya, Kak. Nih. Tapi aku saranin kalau pakai ini Kakak perutnya jangan montok-montok banget kayak aku ya, Kak. Soalnya dia cuman sampai ini all size. Dia all size ya, Kak. Maksimal LD-nya 100. Kalau dipakai ngetat, dia ini maksimal LD-nya 100. Terus aku saranin bahwa perutnya jangan yang ngeblendung karena cuttingannya jadi nggak cocok. Kayak kalau perutnya agak kayak gini doang mungkin masih bisa lah ya. Nih, pinggangnya dia ada karet di belakangnya, full karet sampai ke sini bagian depan. Bagian depan dikit ya. Tapi depan ininya dia nggak karet nih, Kak. Oke. Okay? Dia kalau dipakai nih cantik nih, tuh. Lengannya kayak gini nih kalau dipakai, tuh. Ini bahannya denim. Denimnya tapi denim lembut nih. Ini denimnya lembut banget, Kak, tuh. Oke, okay, harganya agak lebih mahal. Ini aku ngambil dari si Cici ya, Kak. Agak lebih mahal ya, Kak. Ini harganya berapa ya, Pak? Sebentar. Modalnya agak lebih tinggi yang ini, Kak. Jujur aja ya, Kak. Harganya 145.000. Di size-nya all size, fit sampai LD 100 maksimal, panjangnya 115. Kancingnya hidup buat ibu menyusui nih. Kancingnya hidup, harganya 145. Bahannya denim ya, Kak. Tuh, kayak gini ya. Panjangnya 115, kalau di aku hampir semata kaki. Kalau orang tinggi pakai ini cakep nih. Oke, kalau mau silahkan, 145. Cluenya mau dress denim, 145.000. Nih ya, Kak. Nih, sebentar ya. Sebentarnya. Sebentar, aku baca komen dulu ya, Kak. Yang dipatung warna pink LD berapa, Mama Josephine? Oh, ini LD-nya sebentar. Itu Kak, itu LD-nya LD 104 ya, Kak. Panjangnya 102. Harganya 105.000, Kak. Itu brandnya dari Tommy Hill, Kak. Brandnya dari Tommy Hill ya, Kak. 105.000 doang. 105.000 doang ya, Kak. Tapi LD-nya cuma ada LD 102, Kak. LD-nya 104, sorry. LD-nya 104, harganya 105.000. Kakak, kalau di gudang cerpen Tom Hill ada yang lingkar pinggang 7 aku. Oke, siap, Kak. Siap, Kak Evi. Nanti aku juga mau, Kak, itu yang Tom Hill. Maksudnya kalau ada aku WL ya. Siap, Kak Evi. Dress tali 1 ya, Kak, ada, Kak. Dress tali 1. Paling tali begini, Kak. Tali 1 enggak punya aku, Kak. Enggak punya. Nih, Kak, yang ada mau jumpsuit nih kalau aku pakai cantik banget. Bahannya bagus, Kak, enggak perlu setrika, lembut banget. Tapi ini cuma ada satu size S. Nih. Size S ya, tuh. Nih, tuh, cakep banget ya. Brandnya ini ya, Kak, ini sisa ekspor. Kalau Kakak pakai Kakak beli ini kayaknya cuma Kakak doang yang punya karena aku jamin di all shop lain Kakak enggak akan ketemu barang ini karena ini barangnya katanya turunnya enggak banyak. Cuman dikit doang yang punya ya, Kak. Bahannya etnik, modelnya etnik gitu, unik ya tuh. Aku pasti jarang banget ada yang punya ya, Kak, ini. Barangnya gak banyak soalnya. Nih, di bagian bahunya dia ada tali ya, Kak, tuh. Di bagian bahu ada tali, tapi dia tidak seksi, dia gak sampai ke sini ya, Kak. Tetap di atas bra, cuman dia ada talinya, Kak, di bagian bahu ya. Jadi cantik banget. Kalau dipakai kayak gini nih, Kak, aku pakai ya. Ini harganya 115 ya, Kak. Masih tinggi modalnya. Ini aku pakai ya. Ini cantik banget nih. Jumpsuit, Kak. Aduh, seksi banget ya aku ya. Sebentar ya. Nih, kalau dipakai begini. Ini size S ya, Kak. Tapi kalau dipakainya bisa sampai maksimal LD 100 nih. Pinggangnya karet tuh. Cantik ya, Kak? Keren loh. Kakak modis loh pakai ini. Kalau nggak laku-laku lagi, ini buat aku aja. Tapi kan nggak lucu, Kak. Setiap aku jualan, aku ambil satu-satu. Modalnya nanti nggak... Jadi, habis modal aku ya, Kak. Yang ada aku nggak jualan baju, jadi aku ambilin buat koleksi pribadi, ntar. Mana ini talinya? Oh, ini.
Nih, jadi di belakang tuh kakak begini nih, ada talinya nih tuh. Tapi dia tidak terlalu seksi tuh, ada talinya ya. Nih, kalau kakak nggak suka terlalu pendek, kakak tinggal turunin aja nih, bisa ya. Tuh, jadi nggak pendek kan? Kalau kakak pengen pinggangnya di karetnya di pinggang, kayak gini modelnya tuh. Sepaha doang nih kak, sepaha gini. Ini pinggangnya karet, bisa diserut ya kak, ini ada talinya. Harganya Rp115.000, klunya mau jumper size S, yang aku pakai size S. Maksimal LD100 bisa, ini size S nya gede nih tuh. Tapi dipakai longgar gini lebih cantik ya kak, jangan terlalu pas. Kalau pas dia jelek banget kayaknya. Kayak gini aja kak cantik ya. Oke, mau jumper Rp115.000, kakak modis pakai ini. Motifnya etnik ya, motifnya etnik banget. Mau jumper, silahkan kak kalau mau ya, mau jumper. Ada yang mau kak jumperku? Mau jumper harganya Rp115.000. Nih kak, nih ya kak, ini cuma sisa satu doang. Size 2, aku pakai ini bisa ya kak. Lingkar lingkar dada 86 sampai 90 bisa. Lingkar dada 86 92 bisa ya. 86 sampai 92 bisa. Bahannya scuba spandex nih. Oke. Okay. Brandnya CK Ori. CK-nya Ori ya, Kak, original ya. Sisa ekspor nih. Tuh. Oke. Okay. Nih, ini aku dapat barangnya grade A ya, Kak. Dijamin gak ada yang sobek, gak ada yang noda, gak ada yang bolong-bolong ya. Nih, kalau kakak buka ini ada fotonya ya kak di website. Oke, okay, bahannya scuba spandex bagus, tapi dia dilapisin lagi puring. Harganya murah cuma Rp130.000 aja. Rp130.000 aja kalau mau ya kak. Rp130.000 sisa 1, size 2, lingkar pinggang 86-92 bisa pakai. Size S ini ya kak, size S. Kalau mau silahkan. Nih kak, ini aku keluarin dress-dress dulu ya kak, karena dressnya masih ada beberapa. Ini yang size 16, yang pakai size XL. Nih, tuh. Ini size 16 doang ya kak, karena yang lainnya udah pada habis, udah pada laku, brandnya di sini. Yang suka bahannya adem, tadi yang nyari bahan katun nih kak. Dress, tapi dia LD besar ya kak nih. Bahannya nih, made in Indonesia. 100% viskos, bahannya tebel tapi adem. Dijamin pakai ini kakak serasa tidur di kasur king coil tuh. Adem banget ya kak. Nih, cakep banget. Ini harganya murah, cuman Rp115.000. Murah banget kak, Rp115.000 ya kak. Pinggangnya karet, dadanya bisa buat ibu menyusui tuh. Kayak gini ya. Oke, okay. Modelnya kimono nih tuh, bagus banget. Depannya pendek, belakangnya panjang nih kayak gini. Cantik banget kalau soal bahan jangan tanya. Ini cuman ada satu doang, yang lainnya udah habis soalnya nih. Sisa di size 16, LD-nya 114 bisa pakai. Panjangnya 125, harganya Rp115.000. Clue-nya mau dress polka, mau dress polka. Ya, kak. Nih kak, jumpsuit fenomenalku ini cuman sisa satu. Kemarin perasaan pas aku lihat udah habis, tapi pas aku rekap kenapa sisa satu ya, aku bingung lah ya kak. Ini extra S, ini extra S ya kak, tapi dia karena modelnya lengan kalung. Ini ada lengannya ya kak, model lengan kalung gini loh kak tuh. Extra S nya bisa pakai dari LD 86-94. LD 86-94 bisa pakai. Bahannya bagus, gak perlu disetrika. Ada tali, tuh. Ada tali, pinggangnya juga karet. Modelnya kayak gini, model-model full out ya, tuh. Bahannya tuh, gak usah disetrika, lembut banget. Harganya udah diskon dari normalnya Rp145.000, jadi Rp130.000 aja. Brandnya, nih, brand mahal. Rp130.000, clue-nya mau JP ungu ya, Kak. Mau JP ungu, harganya Rp130.000 aja. Ini bagus banget loh kak. Ini kalau pakai ini bagus banget nih. Mau JP ungu Rp130.000 aja. Kalau ada yang mau silahkan. Ada yang mau kali ini? Tadi ada yang nyari kaos ya. Sebentar ya kak, kaos sama kemeja ya kak. Sebentar ya kak. Ini ya kak, aku keluarin lagi nih.
kita fokus lagi ya kak. Ini brandnya HP. Ini original ya kak, original counter. Ini dia lebih mahal modalnya. Plastiknya soalnya aku dapat plastik ya kak. Jadi aku bandingin sama yang tadi aku bisa kasih harga murah. Karena ini dapat plastik kak. Plastiknya gede juga tuh. Tebal maksudnya tuh. Plastiknya tebal, made in Indonesia. Ngomong juga udah marah-marah amon kan. Udah capek kak. Harap maklum lah ya kak. Plastiknya gede, aku cuma yang gede. Plastiknya tebal maksudku kan. Suamiku langsung ketawa. Ini ya kak, khas Pupies. Harga counternya 359.000. Tuh. Ini original ya kak. Ini modifnya kayak gini nih. Tuh. Tapi bahannya, kalau katanya ini lembut nggak kak? Nggak, bukan tipe bahan yang lembut, dingin dan ini ya, lembut, dingin, adem bukan ya? Ini tipe bahan untuk cowok banget, macho banget lah ya. Tipe bahannya kayak gini nih kak nih. Agak berserat-serat, agak-agak kasar-kasar gitu ya. Cowok banget lah ya. Tapi bagus lah ya kak. Nggak tipis dia kak tuh. Nggak tipis, nggak tebel banget ya. Oke, ini original ya kak. Harganya 85.000. Ini aku tapi lupa cuy, sisa berapa nih, Pak? Pak, ini emang cuma satu doang, Pak. Pasang kemana masih banyak banget ini, Pak. Komputer mana nih, Pak, bahan sekarangnya, Pak? Ini kan kemarin masih banyak banget di kos ini, Pak. Dibuatin yang kembali. Kembali nih, Pak. Ini, Kak, kalau mau silakan ya, Kak, 85.000. Tapi nanti aku cariin lagi, ini barangnya masih ada nih, aku, setahu aku masih ada berapa piece. Tapi aku sebutin aja ya kak, nanti pas aku rekap aku baru cari barangnya biar kakak gak kelamaan nunggu ya. Sebentar. Harganya ini 85.000. Oke, di mana ya? 85.000, S-nya di LD96. M-nya udah habis, kalau M aku ingat banget habis. S-nya di LD96, L-nya di LD106, XL-nya di LD112. Panjangnya kurang lebih 75. Harganya 85.000, kalau mau silakan. 85.000. Mau kaos HP 85 ya, Kak. Clue-nya mau kaos HP kakak sebutin mau size apa ya? Yang ada S, L dan XL doang. M-nya udah pasti enggak ada, Kak. Udah habis pas aku pertama live-in sold semuanya. Oke. 85.000. Kaos-kaos kayak gini kemarin aku ke mall ke counter HP-nya resmi masih di harga 150.000 paling murah, Kak. Aku jual 85 doang ya kak, kalau mau silakan. Ada yang mau kak? Terus ini nih. Nih. Ini kaos yang super adem. Ini bahkan lebih bagus dari katun-katun juga ya kak. Ini adem banget. Ini cuman ada di size M. LD maksimalnya 104. Kayak cewek cowok bisa pakai, buat di rumah, buat jalan ke mall bagus lah ya. Sebenarnya ini buat cowok kak, foto modelnya sih cowok gitu ya. Oke, warna kuning, kuningnya bagus. Harganya 85.000 ya kak. Aku bilang ini warna hijau butek. Bahasa Inggrisnya dust green kak. Kalau di bahasa Inggris namanya dust green ya. Oke, tapi kalau aku bilangnya hijau butek karena menurutku kayak warna butek ya kak. Tapi banyak banget yang suka warna ini malah. Malah ini aku paling banyak habis. Nih ya. Nih, ini paling banyak nih kak yang suka. Kenapa orang gak suka warna cerah? Aku bingung lah. Kalau aku sukanya warna cerah malah. Ini warna ungu nih, 85.000 aja. Kok aku jual mahal, modalku lebih tinggi nih kak. Ini sebelum aku ketemu gudang yang hari ini lah ya. Ceritanya 85.000 kalau mau ini kak silakan nih. Oke, warna ungu ya. Tuh. Murah banget nih. Oke, ini brandnya ya kak. Ini brand mahal juga ya kak. Masih ada beberapa yang masih full tag, ada beberapa yang udah nggak full tag ya. 85.000 size M doang, LD-nya 104 maksimal. Oke, kalau mau silakan. Ini kaos Tommy Hilfiger. Nih, kalau kakak beli ini, kakak plastiknya Tommy, oke? Nih ya, bahannya lembut banget, adem. Dijamin kakak nggak rugi beli ini ya kak nih. Ini kakak nggak rugi beli ini ya kak. Full bordir, ini logonya di lengan bordir. Ini juga dia bordir ya kak. Jadi bukan tempelan dan juga bukan sablon murah ya, ini bordir. Ini cuma sisa satu warna hitam. Warna hitamnya ada di size M.
cewek cowok bisa pakai ya kalau kaos begini ya. Size M ya kak, size M nya ini cuma satu doang sih saya kak, harganya 85.000 doang. Kalau mau silakan kak, ini harganya 85.000 doang ya kak. Harganya 85, size M nya LD 100, panjangnya 75. Tuh, klunya mau kaos Tommy Hill 85.000, dijamin bagus. Harganya modalnya memang beda ya kak, ini beda gudang juga. Aku jadi menjelajahi banyak gudangnya. Ini brandnya Lepi, si Lepi ya kak nih. Brandnya si Lepi, original juga. Bahannya bagus banget nih. Tuh, embossnya Lepi. Harga counternya 400.000 nih. Kemarin aku ke mall nih masih ada ya kak, counter Lepinya masih ada di mall ya kak. Nih, oke. Di sini bordir ya kak Lepinya, harganya murah. Aku diskon aja lah ini ya kak, 90.000 aja. 90.000 aja kalau mau ya. Cuman sisa satu size M. M nya ini, mana ya? M nya LD 100 nih. LD 100 ya kak. Ini sisa-sisa kemarin pas aku live kak. Aku pertama ngambil barang ini live nya langsung habis ya kak. Ini Tom Hill juga. Ini orang live-in ada yang jual harga 100, di atas 110 ya kak. Nih, Tom Hill, ini bahannya bagus banget. Ini bahannya mirip-mirip dengan bahan cut Lacoste. Kancingnya emboss Tom Hill. Oke, warnanya aslinya coklat gelap. Bahannya bagus banget. Harganya 100.000 aja nih. Size-nya M. Size-nya M ya kak, sebentar ya. Mana nih? Size-nya M di LD 102, size M-nya di LD 102 ya kak. Panjangnya kurang lebih 75. Harganya 100.000 aja nggak apa-apa, cuman sisa satu doang kayak nih. 100.000 doang. Itu nggak ada yang komen kan kak? Oke, nggak ada yang komen ya. Ini apa nih? Ini cuman sisa di size M dan XL. Tom Hill ya kak, ini sama kayak warna hitam tadi, cuma ini beda warna, warna marun ya kak. Ada di size M dan XL. M nya LD 100, XL nya LD 110. Panjangnya 75, oke okay? Silakan kalau mau harganya 85.000. Oh, yang HP tadi nih kak, HP tadi ternyata sisa 3 doang kak. Size XL dan S. Yang HP tadi 85.000 ya kak. Size XL, ada size S, L, dan XL. S, L, dan XL masih lengkap. Kalau mau silakan 85.000 ya kak. S, L, dan XL. Nih kak, kemeja aku cuman ada satu. Kemeja aku cuman ada satu size XL. Maksimal LD-nya 120 ya kak. Hah? Apa? Oh ya, lupa. Kak ini ya kak, kemeja aku harganya. Ini agak lebih tinggi ya kak, brand CK ya kak nih. Brand CK ya kak tuh. Oke, bahannya bagus banget. Ini bahannya bukan abal-abal, bagus banget. Oke, ini aku diskon aja lah ya. Dari harga normal 150 jadi 140 ya kak. Kak, emang lebih ternyata barang cowok tuh lebih mahal ya. Kaos-kaos doang nih modalnya 130 ya kak. Oke, kalau mau silakan gak apa-apa ya. Kalau beli grosiran cuma 130 modalnya kak. Aku jual 140.000 doang gak apa-apa ya. Oke, kalau mau silakan. Size XL, sisa 1, LD nya 120. LD 120 ya kak. Harganya 140.000 aja itu gak apa-apa. Nih kak, aku ada kemeja, murah tapi bagus. Ini di ekspornya ke Jepang, brandnya Modena. Harganya 65.000 aja. Ada kotak hitam, ini 65.000 ya kak nyari kemeja. Kotak hitam sama kotak coklat. Kotak hitam sama kotak coklat, harganya 65.000 doang. Size-nya lengkap, sebentar ya. Size-nya M-nya di LD 106, L-nya di LD 112, XL-nya di LD 116, 2XL-nya di LD 124. Yang tadi cari jumbo itu ada ya kak, harganya 65.000 doang. Oke, panjangnya kurang lebih 70. Ini kak,
Kak, yang cari barang UA, UA itu under more gitu ya kak. Gak bisa sebut merek soalnya. Ini ada barang CMT. Emang ada yang komen ya? Dia aku udah gak ada komen lagi. Oh, Kak Sabila nungguin ya, sorry ya kak. Buat cewek gak ada Kak Umi kemejanya. Aku lagi gak ada barang kemeja cewek kak. Nanti kalau ketemu di gudang yang bagus-bagus aku ambilin ya kak. Nih kak, kita kan sekarang butuh ya ini ya kak, musim hujan atau kalau mau ke daerah-daerah dingin. Ini kak, kakak lihat di websitenya, motif yang sama kayak gini itu harganya di atas 1 juta ya kak. Brandnya under more. Gak biasa merek. Oke, ini kenapa aku bisa jual murah? Karena barangnya CMT, tapi bukan KW. Jadi kakak, pasti aku yakin kakak bisa bedakan KW dengan CMT ya kak. Kenapa aku bilang CMT? Dia mereknya nggak ada lagi kak. Di sini udah nggak ada merek, washing labelnya juga udah nggak ada. Tapi bahannya adalah bahan yang sama dengan bahan Under Amour. Jadi di sini nggak ada washing labelnya. Nih, bahannya lembut banget. Cuman 85.000 kalau kakak mau ya kak. Ini lembut banget kak bagian dalam. Ini juga keren banget tuh. Bahannya keren banget. 85.000 doang. Kakak dapat hoodie mahal. Ini hoodie-nya mahal loh, 85.000 doang loh kak. Silakan kalau mau ya kak nih. Hoodie Under Amour. Kakak clue-nya kalau mau hoodie ya kak. Hoodie ada size S, LD-nya 96, M-nya LD-nya 102, L-nya LD-nya 105. XL-nya LD-nya 116. Harganya 85.000, murah banget. Dijamin murah kak, karena ini udah ngambil untungnya setipis-tipisnya. Setipis-tipisnya 85.000 aja. Clue-nya mau hoodie. Mau hoodie daun ya, ini motifnya daun. Mau hoodie daun, cewek cowok bisa pakai. Oke. Ini kak, ini tuh ada motif warna biru kayak gini nih. Ini ya kak, size-nya lengkap ya kak, dari S sampai XL ya. Ini motifnya kayak gini. Bahannya bagus ya kak, dijamin bagus lah. Kalau soal bahan, kakak gak kecewa ya. Kalau soal bahan gak kecewa, tidak mengecewakan bahannya kak tuh. Oke, 85.000 sama ya kak. Nih, kalau kakak sering lihat aku posting foto, ini barangnya kak. Tadi hoodie-nya mereknya sama ya kak, ini ya kak nih. Ini merek hoodie-nya yang tadi tuh ini ya kak. Ini harganya mahal, karena emang modelnya mahal ya kak. Terus dia ini original, dan dia masih full tag. Ini kakak sekelas Michael Kors. Itu sekelas itu ya kak, karena modelnya hampir sama ya kak. Oke, ininya rubber, di sini lambangnya rubber, di sini ya bordir. Ini merek mahal ya kak. Kalau kakak kenal sepatu, ya sepatu, tas, baju yang mereknya Michael Kors itu sekelas ini ya kak. Kayak ini kalau mau jaketnya cuman ada di size L, LD 106, XL nya LD nya 110, panjangnya 70 kurang lebih. Oke, harganya di harga 300, yang hitam 350, yang hitam 350 karena perfect, mulus, nggak ada noda, nggak ada reject. Oke. Yang kuning aku kasih harga 330.000 aja ya kak. Ini udah jangan ditawar lagi ya kak, udah tipis banget. 330.000 tapi nodanya ada dikit nih kak. Mana ya? Tapi nggak kelihatan sebenarnya. Di ketiaknya ada noda kecil, noda reject gitu ya kak. Tapi kecil banget warna hitam, nggak kelihatan kan kak tuh. Cuma noda kayak gitu doang ya, tapi aku udah kurangin harga jadi 330 ya kak nih. Ini jaket kelas atas ya kak, jaket kelas menengah ke atas tuh. Oke. Nih, oke. Mahal banget soalnya ya kak. Tuh, dalamnya ada kantong dan ada resleting. Terus di sini juga ada kantong tapi ada resleting juga. Jadi kantongnya semua di resletingin ya kak, bahannya tebel. Oke, okay. Waterproof nggak kak jaket UA-nya kak yang hitam? Waterproof nggak ya? Tapi kayaknya nanti aku tuangin air dulu pak, ambil air pak. Aku tuangin air, izin dulu ya pak, tolong ambil air pak. Kita kan harus membuktikan ya kak. Jadi nggak sekedar ngomong doang ya kak aku ya kak.
Coba Pak, aku nggak tahu pasti nih waterproof apa nggak. Soalnya nggak pernah aku coba juga Kak. Untuk Kakak bertanya ya. Aku nggak nanya juga nih sama orang gudang ini waterproof apa nggak. Coba. Aku tuangin dikit ya Kak, ini ada airnya Kak ini. Air ya Kak. Aku tuangin dikit sebentar. Nanti. Iya bener waterproof Kak. Bener. Dia jatuh Kak, nggak basah. Jatuh airnya Kak. Kakak lihat tadi kan airnya jatuh ya Kak. Kena ke baju yang lain. Jadi kena ke bajuku yang lain Kak. Dijemur aja nih bajunya nanti nih Pak. Dikit doang kok kenanya nih. Gak kena. Dijemur aja nanti Pak. Ini waterproof. Kak Umi makasih banyak. Dengan kakak begitu bertanya, kakak membantu aku mempromosikannya. Jadi ternyata jaketku ini waterproof. Gimana nyakuin ya kak? Jualan gak menguasai barang dagangan. Hemat tuh tuh. Kak, waterproof. Nih harganya murah loh kak. Ini kelas-kelasnya udah beda kelas ya kak. Kelas kakap ya kak. Ini terjonggol. Kalau kakak kenal brand Michael Kors, sekelas itulah ya kak. Oke, harganya Rp350.000 yang hitam. Kalau mau silakan. Waterproof ternyata. Tadi aku tuangin air, airnya jatuh kak, kena ke bajuku yang lain. Oke. Okay. Kak Umi nggak mau kak, udah aku buktikan ini waterproof kak aku sayang. Harganya memang mahal kak, modalnya tinggi soalnya ya. Kalau mau silakan jaketnya ya. Apa? Kaos-kaos cewek. Oh iya. Kak, kaos cewek yang tadi aku jembrengin kakakku sayang. Ini, yaudah pulangin aja ya kak. Tadi mungkin ada yang belum gabung, ada yang ini, ada yang masih tidur, ada yang baru ini ya kak. Kaos cewek, aku mulai dari kaos ini Puma. Oke, PUMA original sisa ekspor. Harganya cuman, berapa tadi nih pak? Aku lupakan harganya. Rp65.000 saja. Rp65.000 ada size S, M, L, XL. Kalau kakak mau semua mau size warna apa aja silakan. S-nya ada di LD 92, serat M-nya LD 100, L-nya LD 110, XL-nya LD 114. Oke, warnanya banyak. Oke, kalau mau silakan. Harganya cuma Rp65.000. Ada warna army. Nih. Ada warna orange yang aku pakai. Ada warna navy, aku bilang ini navy aja ya kak nih. Ada warna navy, ada warna biru. Cewek cowok bisa pakai karena adekku yang cowok ngambil ini satu. Nih ada warna biru, ada warna ungu, ada warna ungu, ada warna biru muda. Nih banyak banget warnanya. Ini bagus banget. Biru muda, ada warna orange. Pak, tolong ambilin itu dong, Pak, yang warna orange yang aku jemur, Pak, itu, Pak. Ada warna orange. Orange, ya. Oke. Ada warna orange kayak yang aku pakai, nih. Terus ada warna pink. Ada warna pink, nih, warna pinknya. Pinknya pink soft, ya, Kak, nih. Ada warna pink. Oke, kalau mau silakan. Ada warna hitam. Yang warna hitam sama warna navy, dia bahannya kaos gini ya kak, kaos katun, tapi katunnya kelas menengah ke atas, bagus banget nih. Oke, kalau mau silakan kak, bagus banget. Oke, bener ya. Udah aku obrak-abrik nih jualan kak. Ini kak, kakak bisa lihat, ini aku jemur tadi. Nih, brandnya brand mahal kak. Nih, emboss banget, ini brand mahal ya kak. Ini aku ambil dari gudang, brand mahal banget, banget, banget. Oke, okay. Nih, ininya dia tuh bagus. Terus ininya bagus banget. Ini bagus banget lah pokoknya. Kalau nyampe di kakak juga nggak mengecewakan, bagus banget. Tuh, nih, tuh. Ini bordirannya sablon mahal ya kak. Oke, okay. Warnanya ngedrain. Size-nya, brand-nya F2F ya kak nih. Kakak tinggal googling aja nih kak brand ini ya, F2F ya. Ini modelnya agak lebih tinggi ya kak. Harganya, tapi ini kak modelnya kan bertinggi banget. Aku nekan ini banget ya kak, nekan untung banget ya. Karena biar cepat modalku muter ya. Harganya Rp75.000 aja. LD-nya 110 sampai 120, jadi size XL ya kak. Size L, XL bisa pakai ya.
LD 110 sampai 120, panjangnya 70. Nih, buat cewek cowok bisa pakai. Ini sebenarnya buat kaos jogging, lari, olahraga gitu ya, kalau fitness. Nih, bagus banget. Keren banget loh nih bahannya. Ini serius, ini keren banget. Kalau mau silakan. Clue-nya mau run gitu aja kayak. Mau run 75.000 doang. Kalau jelek nyampe di kakak, kakak bisa protes ke aku ya. Mau run 75.000 doang nih. Oke. Okay. Mau run 75.000 doang. Ada yang mau kak ini? Mau run 75.000 doang. Bagus banget loh kak. Ini brandnya F2F nih. Bagus banget nih. Kalau mau silakan ya kak. Yang aku pakai murah, harganya cuma 65.000. PUMA-nya original 65. Kak ini nggak ada yang mau. Mana tadi kak kaos sosialnya? Ini HP-nya nggak ada yang mau. HP-nya masih banyak ya kak aku kak nih. HP-nya tadi cuma harga 70.000 doang ya kak nih. Bahannya bahan cut lakos. Yang ini ya kaos HP-nya. Dijamin kakak suka. Ini aku ambil satu juga buat aku ya. Aku lagi suka pakai kaos-kaos begini nih kak ke mall. Kalau mau silakan ya kak. 70.000 doang, bagus banget. Ada yang mau? HP-nya original. Oke, okay, size-nya lengkap. Ada warna pink dan marun. Kak, udah semakin malam. Aku ngerekap-rekap aja lah ya. Besok pagi aku lanjut live ya. Aku rekap-rekap ya kak. Yang belanja 6 pieces ke atas pasti nanti aku kasih diskon ya kak dari totalan ya. Oke, yang penting kakak bayarnya, transfernya 1x24 jam. Kalau aku rekap malam ini, kakak langsung transfer besok pagi paling lama ya kak. Atau besok malam gitu ya. Jadi aku gak live-live-in terus ya kak. Oke. Kalau mau di-cancel kabarin aja. Makasih semuanya yang udah pada join. Ditunggu rekapan kita. Selamat malam. God bless. Bye-bye.